Oke, okay, oke. Okay. Pada dibuka ya kameranya, namanya jangan lupa diganti ya. Oke. Okay. wow sudah banyak ternyata yang hadir, teman-teman. Sudah -teman. ada 43 partisipan. Ya. Selamat datang sekali lagi selamat datang buat teman-teman yang baru hadir. Selamat datang ya. Jangan lupa untuk namanya, nickname-nya diganti ya teman-teman ya. Diganti sesuai nama aslinya. ya. Nih. Fatia, iya, iya. ngomong-ngomong kita kayak siaran radio dong. Ya, Ih. <laughs> iya, 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 benar sekali. Kayak siaran radio nih soalnya ya. nggak pada di -mm. -mm. kamera nih, Kak. Mm, -mm. mm, -mm. mm, -mm. Tapi ngomong-ngomong kamu tahu nggak sih, kalau misalkan kita mau kerjasama dengan Radio PPI Dunia, gimana caranya? Aduh, nah. gampang banget langsung aja DM IG-nya ke Radio PPI Dunia. Atau bisa juga kalian bisa um, DM ke Fatih juga bisa langsung kalau misalkan mau kerjasama yang ada cuan-cuan ya. Ada cuan-cuan-cuannya kayak gini, eh Betulnya ini selamat datang ya Karangga, ada Karangga nih. Ya, Halo, Kak lagi siaran ya kalau misalkan pada gini. Aduh. Iya, makanya itu. Oh ya teman-teman, kalau misalkan kalian dari komunitas atau dari organisasi lain dan ingin bekerja sama dengan Radio PP Dunia, kalian bisa kirimkan proposal kerjasamanya di Radio PPI Dunia, di emailnya Radio PPI Dunia. informasinya Kalian bisa dapat di mana? Kalian bisa dapat di Instagram, teman-teman. Eh. Jadi, nanti kita bisa secara bareng tuh. Nggak hanya kegiatan seperti ini. Nah, cakep kan? Jadi, dicatat tuh bisa langsung pokoknya kalau misalkan mau nanya apapun seputar Radio PP Dunia, langsung aja DM IG-nya Radio PP Dunia. Mau kerja sama, tanpa duit, ataupun dengan duit, kami siap membantu. <laughs> Udah kayak ini ya kita ya. Selamat datang lagi buat teman-teman yang baru hadir. Udah ada 65 partisipan nih. Waduh banyak banget ya udah yang hadir ya. Eh ada Kak Kevin juga nih baru mau join nih. Halo Kak Kevin. Halo. Halo. Selamat malam. Selamat malam Kak. Apa kabar? Alhamdulillah, baik Kak Kevin, gimana kabarnya? Baik juga. Oh, rame ya roomnya ya? Iya dong, rame karena ada Kak Kevin. Waduh, terima kasih, terima kasih. Abrar mana? Udah masuk belum, Abrar? Belum, belum nih, Kak. Oke. Okay. Buat teman-teman sekali lagi yang baru join, namanya jangan lupa diganti ya. Ini kayak ada nama-nama dari ini deh. Namanya lucu-lucu ya. Tapi namanya pakai nama aslinya ya, teman-teman ya. Terus jangan lupa open cam dan download background yang udah dikirim di grup WA biar samaan kayak kita nih yang ada logo-logonya di atas diantar kalau kita foto biar kapelan ceritanya selamat datang lagi buat teman-teman yang baru datang iya nih udah banyak udah ada banyak nih ya kak Gilang ya iya benar sekali mas udah banyak yang datang udah pada nggak sabar pengen ketemu kak Kevin dan juga kak Abra dong aduh Bukan main ya. Sangat bersemangat sekali teman-teman. Ini mulai jam 8 nanti ya? Eh, jam iya benar 7. kak. Jam 7 ya? Jam 7. Oke. Aku matiin kamera dulu sebentar ya. Boleh-boleh kak. kayaknya sepi banget ya. Enaknya kita sambil dengerin lagu kali ya, teman-teman. Biar enggak sepi banget gitu. Kayak di kuburan ini ya nggak sih? Iya. Padahal orangnya banyak. Kami menyerahkan keselamatan. Jangan lupa open cam ya teman-teman ya. Waduh, Ayo, udah aku 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 ada yang open cam nih. Ada Aida Tul FS. Halo, udah open cam udah cakep aku banget. Aku ini aku teman -teman aku aku ya teman-teman semua ya. Ada Arya Mudita. Halo, ada Rosalinda. Aduh, kan kayak gini kan cakep nih. Lihatnya kan, kita ke lihat-lihat langsung bukanya gitu. Nah, nih, jangan kita aja yang nonton. Kamera cara pakai background. Oh, bingung cara pakai background nih, teman-teman. Kalau misalkan pada bingung cara pakai backgroundnya, lihat aja di ada mikrofon yang mute, sama ada yang kalau misalkan mau buka video itu ada tanda. -tanda kayak um, panah ke atas itu diklik aja terus nanti choose virtual background gitu dicus sebelum di choose pastiin hmm. tapi kalian harus murus, tahu ya. dulu kalau background itu bisa dipakai di laptop atau tab jadi kalau kalian menggunakan handphone kalian belum bisa menggunakan background benar gitu. Kak fathia ngomong-ngomong suaraku Jangan jelas enggak ya kayaknya mantul jelas. di tempat aku tuh jelas kak Oke, aku coba ganti koneksi dulu aja ya, nanti biar lebih jelas lagi. kagilang Gilang, Kak Gilang. Oh, sepertinya kagilang lagi dalam fase lagi ganti sumber oh. internet eh, Soalnya ada internet, internet, internet di tempat Iya, kedengaran kedengaran. Oke, udah pada Ini sekali udah 100 teman-teman yang hadir. Aduh. Keren-keren emang ya antusias teman-teman nih kagilang Jadi semangat dong kita ya. Aduh. Yuh. Iya, ya, aku mau lihat dari mana aja nih. Iya, boleh kali ya, Kak, disapa-sapa tuh. Ada yang tanya tuh, apa Terus tuh suaranya? Gimana, Kak? Ini ada suaranya di HP. Oh, kalau dihapkan, pastikan yang silahkan, Kak. Gila, ada tombol di mikrofon itu ditekan dari aku Italia. Hadir. hadir, halo hadir. Italia. Selamat datang. dari Italia di, hadir. kalau Italia di sini masih siang ya. Rusia. Rusia hadi. Waduh, keren keren keren. Ada dari Rusia. Kak, nggak ada suaranya punya saya ini gimana? Kak, kalau nggak ada suaranya gimana tuh kak? Kak gila, gimana tuh pake kalau nggak ada suara? Pakai handphone atau pakai apa ya ini? Kalau pakai Pakai laptop, pakai laptop. Mas Rangga nih, <laughs> kalau misalkan nggak um, ada suaranya, biasanya sebelum masuk ke sini itu ada join with audio. Jadi, pastiin sebelum join, kalian itu join with audio. Kalau misalkan um, kalian masih nggak ada suaranya juga, kalau misalkan lihat nemu yang gambar mikrofon di bawah-bawah sini, itu diklik klik teman-teman. Nanti ada tulisannya, itu join with audio. Hmm. Yuk, Kak Fathia. Oke, okay. sepertinya udah banyak yang hadir ya teman-teman. Kalau gitu, karena partisipannya juga udah banyak nih ya, Kak Gilang. Um, sebentar. Oke, okay. mungkin kita bisa langsung mulai aja kali ya, Kak Ya. Yuk, lanjut. Oke, okay, kalau gitu, um, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang baru join atau yang sudah dari tadi join ya. Selamat datang di acara LDP Marketing yang berjudul Networking and Relationship Building ya. Jadi, um, sebelum mulai, kita kenalan dulu nih, kali kaya kayak dari tadi ini siapa sih dua bocil yang sedang berbaca tria ini. Jadi ada saya, Sobat Siar Fatih dari Tiongkok, dan ada teman saya yang cakep di sana. Terima kasih, ada Kak Kevin. Oh bukan, aku dulu perkenalan ya? MC Bapak. Aku Masih jadi ya, drink Bapak. soalnya tuh. Bapak jangan merendah gitu, kalau kena, cakep ya. juga. Iya, aku, aku dreaded gitu loh. <laughs> kalau kenal semuanya, aku bilang dari Turki. Itu aja Kak Matiak. Oke okay, kalau gitu nih. Jadi um, sebelum kita mulai pengen ucapin terima kasih dulu buat teman-teman semua yang udah hadir buat teman-teman peserta juga ya. Um, yang dari berbagai dunia ada dari Italia, dari Rusia ya, ada dari Cirebon, <gifat> ada dari Solo iya, juga, Kediri, Pokoknya dari mana-mana aja. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semuanya ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Um, buat mengikuti acara dari awal sampai akhir Nah, terima kasih juga Tentunya kepada Radio PPI Dunia um, Kepada ASC, Run Entertainment Sama kepada kita Dan ada siapa lagi tuh, tuh, Kak Yang harus kita terima kasihin pada malam hari ini? Nah, selanjutnya Ada dari PPI Negara Kemudian nah. PPI Dunia Dan PPI TV, terima kasih buat teman-teman yang ada di tiga organisasi tersebut yang telah mengirimkan delegasinya untuk mengikuti kegiatan pada malam e, hari ini waktu Indonesia. Aku tadi mau oh. bilang sore, soal oh, soalnya sore ya kak di Turki ya. Iya. Iya, aduh nggak apa-apa. Walaupun kita beda dunia, eh maksudnya beda waktu, tapi kita di sini disatukan di acara LDP Marketing. Tapi yang nggak kalah terima kasih lagi nih buat para pemateri kita pada malam hari ini. Ada kak Kevin yang udah Kayaknya udah sudah sedia banget ya. Halo kak Kevin. Halo selamat malam. Suara aku jelas kan? Jelas jelas kak. Terima kasih. Okay. Jelas jelas masuk. Dan jelas, juga di... terima kasih di... juga sama um, kak Abrar juga ya buat tempat ya. ini yang kece, kece nih. Gimana gimana kak Kevin? Jadi radio PP Dunia ini kumpulan mahasiswa yang ada di seluruh dunia gitu cerita. Benar benar banget nih kak. Oke, okay. okay, Kalau gitu mungkin kita langsung aja kali ya kak daripada bingung-bingung. Ini acaranya tuh sebenarnya ada apa aja? Boleh kali ya kak Gilang dibacain rundown pada malam hari ini. Oke, okay, terima kasih Kak Fatya. Jadi Gilang akan bacain sedikit rangkaian acara pada malam hari ini. Tadi ada pembukaan oleh kita dari host, kemudian dilanjutkan sambutan dari Executive Director. Radio PPI Dunia, SS dari Azerbaijan, kemudian sesi satu oleh Kak Kevin dengan tema The Best Personal Branding in Your Version, lalu dilanjutkan tanya jawab sesi bersama. Nah, setelah itu ada ice breaking atau mini games nih, dan lanjut ke sesi dua oleh Kak Abrar, lalu sesi tanya jawab lagi, kita foto lagi, dan nanti ada performance dari kakak-kakak radio PPI Dunia dan diakhiri dengan penutupan kayak gitu Kak Fatia. Oh, banyak banget ya ternyata. Tapi kayak aku dengar-dengar bakalan ada hadiah Spotify satu bulan ya untuk di sesi ice breaking ya kayak. Ya. ya, jadi pasti iya, kalian ikutin benar. dari awal sampai akhir ya, teman-teman. Dan oh. jangan lupa ikutin dari awal sampai akhir, karena di akhir akan dibagikan link untuk dapat di sertifikat dari Radio PPI Dunia tentunya. ya Kak, BTW nih, Kak, kayaknya sebelum mulai kita enaknya berdoa dulu kali, Kak, ya. Iya benar sekali. Iya. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai kegiatan. Benar. Jadi menurut kepercayaan dan agama masing-masing berdoa di Terima kasih. Makasih Nika. Oke selanjutnya ini kita akan bacakan sedikit tata tertib buat teman-teman semua. Mungkin secara singkat aja ya karena tata tertibnya udah di share di grup WhatsApp. Jadi buat teman-teman semua diwajibkan untuk mute. Sekarang dilihat mikrofonnya ya teman-teman. Pastiin di mute. Karena siapa tahu ternyata di balik layar ada yang gosip-gosip gitu kan gak enak gitu loh. Jadi pengen nimbrung juga sama gosipnya. Enggak, enggak bercanda. Pokoknya pastiin buat mikrofonnya di mute. Supaya tidak mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain. Terus pastiin juga namanya dan kamera. akan background LDP nanti bisa langsung nanya aja ke teman-teman panitia ya yang namanya ada tulisan. kali <silence> <silence> Kalika ya. Um, selanjutnya um, kayaknya kita langsung aja ke sisi selanjutnya. Sesi selanjutnya itu ada um, sambutan. Sambutan dari um, eksekutif director kita, ada Kaalif yang berada di Azerbaijan. Kaalif suaranya nih, Kaalif nih. Halo, Kafatia. Halo. Kak Alif. Halo silakan kali, oke, okay, makasih, kafat ya Kak Gilang. Um, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman oh. semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, kalau di Radio Wikipedia kita bilangnya gitu ya, soalnya hmm. memang teman-teman pendengar ya kita panggil pendengar Radio Wikipedia-nya itu sebut DPI, sebut PP itu banyak banget dari uh, seluruh dunia dan juga dari Indonesia, nggak kalah banyaknya. Jadi, karena di sini ada yang dari Thailand tadi kan, ada yang dari Italia, yang masih siang di Italia, di Rusia juga masih sore, di Turki, Azerbaijan juga masih sore, jadi selamat pagi, siang, sore, malam buat semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk um, uh, ikut acara LDP ini. Jadi, sekedar informasi, Iya, sedikit perkenalan tentang Radio PP Dunia. Radio PP Dunia ini adalah radionya pelajar Indonesia yang ada di seluruh dunia. Yang ada di um, kita tergabung dalam satu organisasi atau Radio PP Dunia. Dan kita um, siaran 24 jam. Jadi teman-teman yang mau dengerin pengalaman-pengalaman dari penyiar-penyiar dan juga teman-teman yang kuliah di luar negeri nih bisa aja dengerin Radio PP-nya di mana? Di www.radioppdunia.org. Nah, atau juga bisa lewat uh, ini um, aplikasi di Android yang teman-teman yang punya Android bisa buka di Play Store di di Radio PPI Dunia ya Iya, Seperti... betul iya <laughs> panjang banget ya oke 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 gimana gimana dilanjutin apa uh, sudah cukup kak Oh, bentar, ini ada... Tadi tadi um, kamera, um, mikrofon aku kemit dikit ya. Iya, tadikanya. tadi putus oh, sorry. Sekarang udah lancar. Sekarang oh, oh, okay. udah lancar lagi nih. Makanya kan aku ngomong kayak nggak ada yang dengerin gitu. <laughs> <laughs> Oke okay deh. Iya, um, aku sebenarnya mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat uh, Kak Kevin Hendrawan yang udah berkenan. Makasih banyak, Kak. Yang terima juga, kasih sama-sama. Nanti kita bakal sharing bang uh, pengalamannya, sharing ilmunya juga dari Kak Kevin ya tentang... Um, best personal branding in your fashion Gimana kita membuat personal branding gitu ya Kayak ya. bakal bermanfaat Ayo. banget Buat teman-teman semua Dan juga Bakalan ada Kak Abro Raffles Dahlan Terima kasih juga Kak Abro sudah uh, Meluangkan waktunya Yang bakal membahas tentang The an ideal teamwork atmosphere Gimana sih kita membuat Teamwork yang ideal tuh kayak gimana? Makanya kalau teman-teman ingin tahu dan mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya jangan sampai ketinggalan sampai akhir ya dipatengin terus di siaran LDP kali ini. Terima kasih semuanya. Semoga sukses acaranya dan semangat ber uh, mencari ilmu ya. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih terima kasih ya buat kak Alif yang jauh di sana ya walaupun kita terkendala koneksi tapi nggak apa-apa ya kan yang penting kita di sini satu di acara LDP Marketing pada malam hari ini ya teman-teman selanjutnya nih kak Gilang ada apa aja sih selanjutnya habis ini ada apa lagi setelah dari kak Alif ada sambutan dari eksekutif Direkturnya, kita langsung masuk ke sesi pertama kak Fatih ya sama kak Kevin waduh kayaknya udah nggak usah lama-lama lagi nih ya ya kan Sebelumnya nih, um, udah datang ya Kak Kevin, bisa dilihat dari videonya. Halo Kak Kevin, halo lagi Kak Kevin. Halo, selamat malam. Selamat halo. malam waktu Indonesia. Kak Kevin, apa kabarnya? Baik, baik, luar biasa. Tetap di rumah aja. Oke, kalau gitu. Mungkin nih ya teman-teman kayaknya udah pada penasaran. Jadi ini sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, untuk talk show sesi pertama, pastiin teman-teman untuk catat Pertanyaan yang akan teman-teman um, nanti ingin pertanyakan, jangan lupa um, formatnya adalah nama spasi pertanyaan nanti kirim aja di chat di samping um, di kolom chatnya teman-teman. Nanti teman-teman panitia akan ya, memilih pertanyaan-pertanyaan mana aja yang akan kita serahkan ke Kak Kevin. Oke kalau gitu langsung aja Kak Gilang dimulai. ke Kak Kevin. Oke, kalau gitu mungkin sebelum kita mulai um, pengen nanya dulu nih Kak Kevin um, hmm. kesibukannya di tahun awal tahun ini ya apalagi sekarang nih posisinya lagi pandemi nih Kak ya, kayaknya lagi krisis krisisnya gitu loh kak maksudnya kayak bingung yang tadinya plannya A kayaknya selama pandemi harus punya B C D E F G H I J nih gimana nih kalau Kak Kevin um, selama pandemi ini kesibukannya akhirnya gini nih apa aja tuh kak boleh kali di sharingin Uh, kalau aku sendiri sekarang itu kegiatan sehari-hari ada trading saham, oh. terus kemudian juga ada uh, aku manage beberapa company, yaitu salah satunya kami itu ada logonya di di atas di sebelahnya Ran. Uh, terus ya masih jadi konten kreator juga sesekali gitu. Waduh, tapi nih ya teman-teman, iya, mungkin teman-teman semua tuh udah pada tahu ya Kak Gilang ya, kalau misalkan ibaratnya siarannya Radio PP Dunia ini buat teman-teman semua yang mungkin suka dengerin atau yang nggak tahu, Kak Kevin ini adalah seorang yang pakom, ya, mungkin teman-teman yang sering dengerin Radio PP Dunia, PP Dunia tahu ya, apa tuh Kak? Kata... Apa tuh pakom kira-kira? ya Pak paket Paken itu paket ya? komplit, jadi versi satu orang itu punya banyak kreator. multi talenta, benar hmm. banget ya, konten kreator, si... iya, bisa. Ya, konten CEO bisa, konten kreator bisa, ya, kan? udah, ya kayaknya paketnya komplit udah. banget nih. Ya, ya terus masalah um, apa namanya juga, um, dulu pernah uh, pernah olimpiade juga, hmm. jadi kayak hmm. semua segi dari apapun itu kayaknya kak Kevin Uh, bisa ya, apa paket komplit gitu. bener paket komplit kira-kira. Sebenarnya sebenarnya inilah kalau kita hidup kan belajar. Jadi hmm. kalau misalnya kita bisa ngelakuin ya dijalanin aja gitu. Betul. Iya bener sekali. Ngomongin apa okay. Ngomongin apa ya, sih. Personal branding ya hari. Karena kita akan ngomongin personal branding, ya eh kan? Judulnya kita akan membahas mengenai the best personal branding in your version. Karena kita banyak oh, macam fashionnya ya. Ada yang sebagai mahasiswa tuh, ada sebagai mungkin, ada konten kreator juga eh, dan ada yang lain-lain. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kira-kira apa sih personal branding itu kak? Dan pentingnya personal branding itu apa gitu? Gimana kak Kevin? Oke okay, gini, uh, personal branding itu sebenarnya adalah ya bahasa gampangnya ya, kita hmm. tuh mau dikenal sebagai apa sih? Karena kalau misalnya kita ngomongin tentang sosial media, eh sorry sebelum aku ngomong ini suara aku nggak feedback kan? Jelas-jelas aja kan? Jelas, jelas kak. Oke. Okay. Jelas-jelas banget di tempat aku. Uh, gini, jadi uh, personal branding tuh tadi balik lagi. Kita tuh mau dikenal apa? Di, seperti apa di di sosial media lah, terutama. Karena aku kan uh, sebagai content creator juga gitu. Uh, sekarang kalau misalnya di zaman sosial media ini, kan di dunia ini ada banyak banget manusia. Jadi eh, gimana caranya kita bisa stand out dan bisa lebih dikenal itu adalah salah satunya dengan personal branding. Nah sebenarnya personal branding ini nggak melulu tentang kayak wah gue pengen terkenal atau gue pengen bisa jadi superstar gitu bukan? Cuman sebenarnya dengan punya personal branding itu akan membantu kita entah nanti di pekerjaan atau di bisnis yang kita jalanin atau eh, dalam kita kan hidup harus networking ya. Nah itu akan akan membantu uh, kita punya koneksi-koneksi yang bisa dipakai buat nantinya misalnya kita mau berbisnis kayak atau mau apapun atau mau mencari relationship even itu juga ternyata bisa menggunakan personal branding juga. Karena ya sekarang kan persaingan makin makin kuat ibaratnya ya. Jadi emang perlu yang adanya personal branding itu kita lakukan gitu. Oke Kak Kevin. Nah, kira-kira dengan adanya sosial media ini, personal branding itu akan menjadi lebih cepat, lebih gampang, atau malah sebaliknya. Ada sisi negatif yang ditimbulkan dari sosial branding. Eh, sorry, personal branding melalui sosial media kayak gitu, gimana? Oke, okay. kalau kita ngomong baik sama buruk, itu sangat luas ya. Bisa dibilang, apa aja itu bisa jadi positif dan apa aja bisa jadi negatif, iya kan? kita mau berada di tempat manapun, kita mau berada di tempat yang seperti apapun, itu selalu ada dua kemampuan. Nah, tergantung kalian memilih mau jadi yang positif atau yang negatif. Kalau ngomongin negatifnya sosial media, ya banyak banget lah. Kayaknya nggak perlu disebut juga kalian udah udah bosen kali ya denger drama-drama yang terjadi di sosmed gitu. Tapi, on the other hand, kita juga bisa lihat banyak banget banyak banget yang yang bagus-bagus juga di sosial media gitu. Oke, terima kasih Kak Fatya. Gimana Kak Fatya? Tadi kayaknya mau ngomong nih Kak Fatya. Ini kalian Gimana Kak? Gimana gimana, kak? gimana gimana lagi? share screen background ya? Uh, kak Kevin mau share screen? Enggak, 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 Ini enggak, kalian, di... kalian share screen background ini. Panitia okay. sedang mengurus ini. Sepertinya ada dari peserta yang sedang share screen. Oke. Okay. Oke, okay. kalau gitu. Okay. Kak mau nanya Kita juga. Kita lanjut sambil kak. di itu. Kan tipe-tipe um, manusia itu kan beda-beda, kayak Ya, ada yang kita taruhlah ekstrovert sama introvert. Nih, yes. kalau misalkan buat um, mungkin nih, kalau misalkan Fatia ini tipe-tipe yang pendiam, terus gimana sih, Kak, buat um, menciptakan personal branding versinya Fatia yang introvert ini? Menurut Kak Kevin nih, nah, saya juga sebenarnya introvert, uh, bukan tipe seneng-seneng tampil, bukan tipe yang anak jaksel nongkrong yang gaul-gaul. Cuman kan justru sosial media itu tempatnya introvert gak sih? Kita gak perlu kelihatan di depan banyak orang. Benar-benar. Jadi uh, kalau menurut aku pribadi, banyak orang yang berusaha keras banget, dia itu pengen jadi orang lain kan. Jadi dia berusaha untuk menampilkan kayak, wah gue nih pengen kelihatan keren banget di sosmed gitu. At some point jadinya kita tuh gak real. Nah kalau saran dari aku sih, akan, akan capek ya kalau misalnya kita di sosial media aja acting gitu. Just be the best version of yourself aja. Cuman ya, again kita harus mikirin kita mau dikenal sebagai apa. Apakah kita mungkin pengen dikenal sebagai mahasiswa di luar negeri misalnya? Kalian kan radio PP ini, atau juga kalian mungkin pengen dikenal sebagai uh, orang yang passionate terhadap bisnis atau mungkin terhadap uh, musik atau terhadap art misalnya. Nah itu kalian bisa tunjukin terus di sosial media tuh. Misalnya kalian seneng jadi ya, penyiar radio gitu ya. Mungkin pada saat kalian lagi hosting, bisalah eh story story dikit atau mungkin ngerekam kalian pas lagi siaran gitu. Itu kan lama-lama orang akan kenal, oh ternyata ternyata Fatia itu uh, dia penyiar radio loh gitu. Oh, jadi Kak, ya, kasih. kalau misalkan sebelum tahu personal branding itu kita harus tahu dulu ya, Kak ya. Kayak kita itu suka um, sukanya di mana. Jadi biar nanti ketika in the end itu kita ngelakuin itu tuh enggak yang bener-bener bukan yang kita sukain gitu loh karena akan capek kalau misalkan kita ngelakuin hal-hal yang sebenarnya kita nggak suka tapi sebenarnya itu orang lain suka gitu bagus At banget K, kak bener-bener bener silakan apa tadi tuh kak Gilan kayaknya ini kita ini sangat kepo banget nih kak sama kak Kevin iya iya jadi kalau misalkan personal branding itu kita pengen dikenal seperti apa nah, ada beberapa tipe orang yang kayak gini Kayaknya aku merasa aku nggak punya apa-apa. Terus aku pengen juga personal branding untuk memanfaatkan sesama media. Kira-kira apa yang harus kita mulai duluan gitu? Kita harus melangkah kemana dulu gitu? Kak. Kayaknya nggak uh, mungkin kita itu nggak punya apa-apa. Masa sih? Benar -benar. Kayak hobi nggak punya. Rebahan itu hobi loh, mungkin kalian bisa branding sebagai komunitas rebahan gitu misalnya. Kayak ngerti nggak banyak, banyak juga? ya aku nggak kepikiran kayak gitu. Cuman kadang itu kita ngelihatnya, fokusnya tuh ke atas banget. Wah gue tuh kalau mau personal branding gue harus punya achievement yang mungkin gue menang tinggi, apa bener. atau mungkin gue ya, tinggi banget gitu. Padahal uh, sebenarnya kita tuh bisa mulai dari hal-hal kecil. Bahkan ya, ka kalian kan kita kan orang Indonesia nih meskipun kalian dari mana-mana ya. Orang Indonesia tuh terkenal orang yang suka banget berkomunitas sebenarnya. Misalnya nih ya, orang punya mobil Avanza, dia bikin komunitas Avanza. Di Indonesia tuh ada 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 yang lebih ini lagi loh, ada komunitas. Jadi kita ngomongin komunitas ya, aside of personal branding, okay, makanya ini okay. Okay, okay. Di Indonesia tuh ada komunitas orang-orang yang namanya Agus. <laughs> <Random> banget. <laughs> Karena kan banyak, atau orang-orang namanya, yeah, yeah, yeah. itu ada, itu ya, itu ada komunitasnya. Jadi, uh, kita tuh bisa ngelihat dari hal-hal kecil dulu, yang penting personal branding ini dipakai buat kita networking. Mm. Kadang kan kalau apalagi, kalau Fatia bilang orang introvert nih, problemnya orang introvert di tengah pandemi ini, kita tuh nggak punya relasi baru sama sekali. <tuk> mau, lu mau kemana gitu kan, pergi nggak <tuk> bisa, nggak usah pandemi aja gitu, udah di rumah. <tuk> Tambah <tuk> lagi pandemi. Gitu. lagi pandemi. Iya, jadi. Iya ya, benar-benar. Aku tuh bukan orang yang yang studinya ya pada saat SMA gitu-gitu karena aku orangnya pemalu banget. Aku aku tuh tidak terlalu percaya terhadap networking. Udahlah, ya gua kerja-kerja sendiri aja gitu. Tapi ternyata kan nggak bisa karena manusia tuh butuh orang lain gitu loh. Let's say kita kita jago banget lah dalam suatu hal gitu. Tapi untuk mengembangkan misalnya kita punya usaha atau kita punya ya apapun itulah kita tuh tetap butuh orang lain jadi tetap kita butuh networking nah itu yang dipakai personal branding jadi kalau misalnya uh, Fatia nih atau Gilang gitu akan bagus banget kalau misalnya ada orang mikir eh gue lagi nyari uh, penyiar radio nih mm -hmm. yang terpikir di kepala tuh Gilang sama Fatia dulu mm -hmm. nah itu berarti kalian punya personal branding okay. yang kuat banget mm -hmm. iya iya oke okay, oke okay. Katanya -kata dulu apa aku dulu nih kayak kagilang dulu deh ladies first oke okay. uh, ladies first ya <laughs> oke okay. karena pembentukan personal branding ini tidak satu bulan dua bulan dan butuh butuh uh, bertahun-tahun bahkan kayak misalnya kalau kita misalkan minum minuman botol kita pasti akan ingat satu merek nah kayak gitu itu menurutku yang personal brandingnya macet banget nah kira-kira kalau misalkan kita itu pemalu, ya kan, terus kita insecurean, apakah kita harus uh, apa? Gimana ya, aku tuh harus memastikan aku pengen jadi apa dulu gitu. Jadi, kita harus visi misi tahu visi misi kita dulu gitu, Kak. Sebelum kita beranjak ke media sosial atau lain sebagainya, alat-alat pendukung, personal branding, hmm. kita harus tahu diri kita dulu gitu kah bahasanya atau gimana? Oke. Okay. Ya, di, kayaknya di zaman uh, sekarang aku juga bingung sih, kenapa banyak banget orang yang insecure gitu ya, insecurenya tuh cukup cukup parah gitu bisa dibilang. Uh, kalau dari aku pribadi ya. Uh, kalau insecure aku nggak nggak bisa memberikan tips karena itu kan lebih ke psikolog kali ya karena aku juga orangnya nggak insecurean gitu aku tuh orangnya yang tipe kayak ya sudahlah kalau ada orang lain yang lebih hebat silahkan pendiam gitu kayak jatuhnya ya kayak kenapa pendiam dan mengalah ibernya ya iya aku nggak terlalu worry karena maksudnya eh, setiap manusia tuh ada berkahnya masing-masing kayak benar. Usah, usah, pusing dia mau lebih hebat atau dia merasa kayak lu ngeliat dia keren banget Gak usah pusing, tiap orang tuh ada takarannya masing-masing, jadi nggak perlu harus tiap insecure. Masing -masing gitu, Tapi ngomongin yang tadi, apakah personal branding itu uh, harus tahu dulu nih satu hal, atau kalian tuh bisa ganti-ganti. Kalian bisa lihat Deddy Share. dari dulu, dia dikenal sebagai magician, sebagai pesulap. Sekarang itu terus bro. sempat dia berubah jadi, jadi host talk show. Tapi itu dia transisi lagi jadi podcaster, jadi youtuber. Dan bahkan kayaknya milenial yang sekarang nih yang umur-umur mungkin masih kuliah atau bahkan masih SMA, banyak yang tidak mengerti bahwa Deddy Kobuchar dulunya adalah pesulap. Benar-benar. Nah, tapi personal branding itu juga bukan melulu tentang profesi. Hmm. Tapi personal branding itu juga mengenai sikap dan pembawaan menurut menurut aku sih gitu. Dari dulu Deddy Kobuchar adalah orang yang sama yang kayak kita kalau mau lihat dia tuh takut Ngerti nggak maksudnya ada ada kayak iya iya, takut, iya benar, benar, benar. meskipun kelihatan iya meskipun pekerjaannya berubah-ubah. Nah sama aja kalau misalnya kita lihat uh, biasanya komedian. Kalau kita lihat komedian tuh personal brandingnya biasa kuat-kuat banget. Misalnya Haji Bolot, ya kita tahu dia yang pura-pura uh, tidak bisa mendengar gitu. bolot gitu, iya. Iya ya bolot dia gitu. Atau misalnya kita lihat Uh, komedinya uh, Gagap atau atau bintang Emon ya kita tahu stylenya begitu gitu nah itu itu juga termasuk dalam personal branding sih oh. oke okay. oh. ngomong-ngomong kak uh, kak Fatia dulu oke okay. kak <laughs> Fatia cara kura terus nanti iya ya tapi nih kak ngomong-ngomong kak Um, berarti kan kita coba menurut kak Kevin nih dari pengalaman pribadinya kak Kevin. Kak Kevin kan uh, bukan orang ibaratnya yang memang santai-santai aja gitu loh sama dunia ini ibaratnya tuh kayak ya udah semua tuh punya porsi masing-masing. Nih tapi apa yang ngebikin kak Kevin itu akhirnya wah kayaknya aku harus bikin personal branding buat diri aku sendiri. Itu apa sih kak hal-hal yang bisa bikin kakak berpikiran untuk Oke, okay, aku akan menjadi content creator. Aku akan menjadi youtuber. Aku akan menjadi pembisnis. Itu apa yang bikin kakak tuh akhirnya semangat seperti itu lagi? Nah, uh, jadi kalau di kasusku ya yang terjadi ya, aku tuh tidak tidak pernah berusaha yang kayak oh gue ini mau lagi personal branding Gue tuh on naturally aja gitu. Karena yang aku lakukan, sebentar koneksinya tadi terputus, lanjut ya, karena yang aku lakukan lebih kayak, ya udah, apa yang bisa aku lakukan, terus pembawanya seperti apa, hmm. itu yang aku tampilkan keluar, dan aku cuma pengen dikenal waktu pada saat jadi youtuber, ya menjadi seorang youtuber yang, yang kontennya itu tetap punya value. Benar. Itu aja sih yang yang jadi ku waktu itu, gitu. Yang penting bisa berpengaruh positif ya kayak ya, ke sesama apalagi followers juga kali kayak ya. Yes, gitu. Benar-benar benar. Iya, benar. Nah, ini Kak Kevin, karena ini itu ada kaitannya dengan networking. Oke. Okay? Terus hmm. aku mau tanya mengenai bukan networking ya, aku mengena, bertanya mengenai support system-nya. Apakah kita harus berkecimpung atau bergaul dengan orang-orang yang mempunyai visi yang sama? Atau bisa kita katakan mereka yang bisa support kita? Soalnya kalau misalkan aku membangun personal branding, aku butuh support dari orang lain juga. Gitu. Kira-kira support system itu sepenting apa dalam personal branding? Ada orang yang dia itu harus banget ngumpul, baru dapat energi. Hmm. Ada lagi orang yang introvert yang dia itu ya udah sendiri-sendiri aja juga nggak e, masalah gitu. Tapi tetap mau dua-duanya itu, ya aku cukup setuju bahwa akan lebih baik kalau kita punya komunitas ataupun support system yang mendukung. Karena dengan adanya orang-orang yang visinya sama, jadinya nanti kita itu akan lebih mudah sampai ke tujuan kita. Bener. Kita nggak jalannya itu sendiri, tapi bareng-bareng. Apalagi semangat orang Indonesia itu semangat gotong royong kan. Jadi kalau nggak ada lu nggak rame gitu. Benar. Ya, alangkah baiknya kita kalau kita bisa nemu komunitas yang sama. Kalau misalnya bisnis ya gabung komunitas bisnis, musisi gabung ke musisi, dan itu banyak banget di Indonesia. Ngebantulah, ngebantu lah, ngebantu. Kadang-kadang okay. uh, tambahan dikit ya lebih oke. lebih mudah untuk masuk ke sebuah komunitas karena dia, biasanya di situ kan ada senior senior dia paling tidak pernah menjalani kita jalani sama gitu. jadi bisa bisa sharing problem juga gitu kalau komunitasnya bagus oke kak kalau dari pengalaman kak Kevin yang paling menantang mengenai personal brandingnya kak Kevin itu di part mana di bagian mana yang paling menantang itu biasanya sebetulnya sih nggak ada yang sulit dari personal branding orang kita kita memberitahukan kepada publik diri kita siapa gak gampangnya kan begitu kan buat beberapa orang personal branding itu justru susahnya karena teman-teman insecure sendiri gitu nggak pede kalian sebetulnya punya bakat kalian sebenarnya punya kemampuan tapi kalian mau keluar kalian nggak punya keberanian gitu karena biasanya takut dikomentarin orang, <Gitu, Kak. takut dibilang jelek. Mm -mm. Dan sebetulnya nggak ada masalah kalau misalnya kita nggak sempurna, karena kan manusia kan belajar ya dari jelek habis bisa Betul. gitu, lama-lama makin bagus terus gitu. Oke. Oh ya, Kak Kak Kevin ngomong-ngomong masalah networking juga nih tadi kan um, Fatya kan um, juga subscribernya Kak Kevin nih. Sempat ngeliatin, sempat ngeliat Kakak pas post dari, um, sales sampai menjadi brand ambassador. Bisa kali ya, Kak, diceritain itu karena bener-bener kayak ceritanya pengalaman Kakak itu sangat bikin, emm, um, Fathia khususnya ya yang melihat itu juga jadi semangat gitu loh bahwa pada intinya itu, um, memang semua itu dimulai dari nol gitu, Kak. Coba boleh kali ya, Kak, diceritain tentang dari ya. sales menjadi brand ambassador itu, Kak. Uh, ya jadi waktu aku kuliah kan kuliah kan aku sambil sambil kerja juga. Uh, ya pada saat itu aku kerja jadi apa aja lah kan kerja kerja sambilan event-event kan. Terus uh, setelah uh, berjalan beberapa bulan aku tuh nemu ada salah satu uh, event lah event yang yang uh, cukup menarik. Event itu tuh dari Taiwan Excellence namanya. Taiwan Excellence itu adalah Kementerian Perdagangan Taiwan yang dia itu bikin kayak semacam award. Jadi di situ tuh ada kayak apa? bilang ya, kayak pameran-pameran gitulah. Nah eh, dari situ aku mulai eh, ya rajin di situ. Kalau ada event-event sampai dibawa ke kota-kota lain -kota juga terus singkat cerita pada saat aku uh, pindah ke Jakarta dan berkarir di dunia entertainment karena kita menjaga relasi dengan baik gitu sama orang-orang di sana akhirnya uh, ditawarinlah waktu itu jadi MC pelan-pelan mulai dari ada event kecil terus pada saat itu juga ya itulah along the way karena karirku berkembang bisa bisa dibilang gitu dengan kita menjaga relasi sama sama orang-orang yang pernah bekerja sama kita ternyata bisa membuahkan hal yang positif gitu ibaratnya dari aku yang karyawan di situ dari dari salesnya di situ karirku berkembang bisa jadi MC terus waktu itu jadi influencer terus akhirnya bisa jadi brand ambassador itu Wah. mungkin sebuah sebuah cerita aja lah bahwa ya dimanapun kita berada ketemu sama siapapun ya kita harus tetap berusaha untuk menjaga nama baik menjalin relasi yang baik. Hmm. Jadi kita tuh intinya harus tetap bikin um, networking yang baik ya kak, meskipun feedbacknya kita juga nggak karena kita nggak tahu nih in the end siapa yang akan jadi siapa um, jadi selama kita membuat komunikasi dan relationship yang baik sama orang itu um, kita urusan kita ke mereka urusan mereka ke kita itu terserah mereka gitu kayak ya ya kurang lebih gitu keren keren kak silakan okay. kak gila aku 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 penasaran sama yang ini kalau misalkan kita pengen personal branding ya kan kita bisa memanfaatkan beberapa media kita balik lagi ke awal kita bisa memanfaatkan media sosial baik di Instagram Facebook ataupun di YouTube dan lain sebagainya nah kakek- keren seperti ini kak mikirnya aku pengen personal branding di sosial media jadi aku harus memberikan konten yang bagus konten yang bagus itu dengan kayak fit-fit yang bagus, caption yang bagus. Tapi dalam hati kecilku, aku nggak pengen seperti itu. Aku pengen menampilkan yang nggak selalu bagus gitu. Jadi apakah konten itu nggak selalu bagus? Maksudnya bukan yang gimana ya? Bukan yang gak gak terlalu rapi apa. gitu kan? Tapi kayak nggak terlalu rapi. gitu kan? Iya iya. Bener. Ha, ya. bener Nah ini gimana tuh kayak gitu kak? Jadi aku okay. harus menjadi orang lain atau harus menjadi diriku sendiri? Dalam personal branding ini. Oke. Okay. Yang yang kita harus setuju sama-sama adalah bagus itu menurut tiap orang beda-beda. Benar. Setuju, setuju. Ada yang terlalu rapi dan terlalu indah dan terlalu cantik itu menurut sebagian orang ternyata itu yang gak bagus. Kalau kita mau menurutin standar bagusnya setiap orang, kita nggak akan pernah bisa. Bener. Karena mau berubah seperti apapun akan ada sebagian orang yang gak suka. Benar. Dengan dengan stylenya lah, dengan konsepnya lah, dengan kontennya lah, apapun itu, yang paling terbaik adalah you just be yourself. Betul. Nggak harus rapi, nggak apa-apa, gak harus terlalu cantik, fitnya nggak masalah. Yang penting eh, apa namanya kontennya itu tersampaikan, isinya yang kita mau bilang itu tersampaikan. Itu sih kalau dari aku. Karena itu bagus itu subjektif. Bener-bener sekali. Kafatnya gimana, Kak? Nah, nih, Kak berarti kan bisa kita uh, simpulkan intinya kalau personal branding itu adalah um, temukan passion kamu dan just be yourself gitu ya kak ya. ya. Nih kak um, kakak punya nggak sih hal-hal yang um, kakak bangun untuk apa ya? Kayak ini tuh hal-hal wajib untuk um, bisa menimbulkan adanya personal branding dan networking kak. Yang harus yang biasa aku note adalah uh, tidak berusaha untuk menjadi orang lain oh, betul, dan ya. Orang lain hmm. itu tidak harus suka sama kita. Nah itu. Oke, jadi aku tidak berusaha terlalu berat untuk membuat orang seorang itu suka. Karena yang dicari adalah yang nyambung gitu loh. Emang kalau misalnya kita mau menjalin sama bisnis misalnya, atau mau eat anything sebetulnya, segala sesuatu yang dipaksa endingnya akan nggak bagus. Jadi ya kita cukup menjadi diri kita aja. Uh, jangan terlalu Uh, apa ya ingin memberikan impresi tertentu sama orang sisanya nanti kan uh, semesta yang mendukung betul betul gitu terus kak kalau kita ngomong-ngomong masalah tentang personal branding dan networking ini kan pasti kita juga nggak jauh-jauh nih kak ketemu sama orang-orang yang baru nih kak mm -hmm. nih kan kakak juga um, sebenarnya bukan dari orang-orang yang kayak rame banget gitu bukan ya ngasih kak kakak yeah, lebih kayak santai aja Nah, gimana sih, Kak, caranya supaya kita itu bisa sampai um, santai dan tetap um, bisa um, socializing with dengan orang-orang di sekitar kita itu, tapi tetap ada personal branding sama networking-nya juga, gitu. Meskipun kita kayaknya buat orang-orang mungkin yang kayak Fatia pemalu gini gitu kali, Kak, ya. Itu gimana caranya? <laughs> networking yang bagus. Menurutku, punya insight dan punya konten. Gini, orang yang pemalu, dia akan malu membicarakan dirinya biasanya. Tapi kalau dia bicara mengenai pekerjaannya, mengenai kontennya, membahas suatu topik, berdiskusi akan suatu topik, ya sebenarnya kita bisa-bisa aja ngobrol kan, sama kayak Fatia. Fatia sebenarnya pemalu. Tapi kan kamu hari ini jadi jadi host misalnya, ya karena ada kontennya, kamu punya punya tujuan yang dicapai, ya kamu bisa ngomong aja kan. Benar-benar. Nah pastiin kita ketika networking, kalau tujuannya networking ya. Uh, ya kalian udah mempersiapkan dulu kalian tuh mau mencari apa sebetulnya dalam dalam networking itu dan itu nggak salah simbiosis mutualisme saling mencari keuntungan itu itu oke okay. nah kecuali kalau kita nongkrong mau berteman nah itu baru kita jangan pilih-pilih sebenarnya be friends with everyone. Oke okay. oh, itu gitu. okay. silakan mau ya bilang mungkin. Kalau ngomong-ngomong ya? ini udah waktunya sesi tanya jawab nih. <laughs> Aku menemukan pertanyaan yang keren banget oh, dari Pak. Kevin buat Kevin, <laughs> dari wow. Kevin buat Kak Kevin. Ini pertanyaannya gini, aku mau nanya terkait unique selling point dan kaitannya dengan personal branding dari pengalaman Kak Kevin sendiri, bagaimana Kak Kevin menemukan unique selling point brand Kakak dari Kevin? Oke, okay. ini menarik sih menurutku, unique selling point itu biasanya uh, ini ini kita ngomongin unique selling point dari personal branding ya, yang membedakan okay. kita dari yang lain kan. Uh, terdengarnya klise, tapi uh, kalian tuh coba berusaha untuk mengenal diri kalian aja gitu. Eh, hey, gua bagusnya di sini, jeleknya di sini. Nanti uh, setelah kita praktis ya, menjalankan menjalankan yang namanya personal branding ini konsisten, dan uh, mencoba untuk kalau di sosial media bikin konten and everything, kalian akan nemu sendiri kayak oh gue ini sebenarnya bagusnya di sini nih. Oh ini yang bikin gue beda. Tapi untuk bisa realize itu, kalian harus ngelakuin aja. Aku tuh bukan orang yang e, ngejalanin sesuatu dengan terlalu banyak teori. Gitu. Jalanin aja, mulai aja gitu. Bukan yang kayak, wah gue harus A, B, C. D. Kebanyakan aturan juga gak akan jalan. Udah lu jalanin aja. Gitu. Nanti lama-lama akan ngerti kok. Jadi jalan karena ati kebanyakan ati ya. iya benar. Ya kadang karena ada kebanyakan perhitungannya itu terlalu terlalu tinggi sampai dia nggak gerak-gerak. Ribet, ha -ha. <tuh>. Itu dia gak... Kita tuh takut memulai gitu dan takut dikritik orang biasanya kayak gitu. Padahal kalau sudah mulai dan belajar dari pengalaman itu bahkan lebih lebih apa ya? Kayak ini cara gue nih dan gue perlahan-lahan akan menemukan personal branding gue gitu. Yes. Terus ada pertanyaan lagi Kak ini pertanyaan yang dari KAR. Cara mencari tahu personal brand kita gimana, Kak? Gitu. Sama. Mengenal diri sendiri. Bisanya apa? Bagusnya apa? Sukanya apa? Jangan jangan dipaksakan. Kalau emang misalnya gini, kalau nggak bisa ngelawak, jangan memaksakan diri jadi pelawak. Kalau misalnya nggak bisa nyanyi, jangan memaksakan diri kayak oh gue harus jadi penyanyi nih ya itu kan nanti jadinya nggak natural kan gitu oke ada lagi nih kak pertanyaan dari Yus banyak yang nanya ya oh, banyak banget kak soalnya banyak sampai lagi zaman-zaman yang mana kita ngerasa bahwa kita tuh kayaknya nggak punya personal branding apapun gitu Padahal sebenarnya mungkin kita aja kali ya yang belum tahu sebenarnya kita tuh bakatnya di mana terus pengennya kemana jangan Jadi, terlalu gini Jangan terlalu banyak mengkompar diri kita sama orang-orang yang ada di sosial media. Benar, benar Orang di sosial media itu menceritakan yang baik-baiknya saja biasanya. Padahal sebenarnya kita semua manusia biasa, nggak lebih spesial daripada yang lain misal. Cuman karena kita udah memberi jarak duluan, jadinya kita melakukan apapun kita akan merasa kecil. Nggak pernah kayak mensyukuri progres yang ada gitu nah kalau kita selalu merasa minder dan merasa rendah diri ya kita nggak akan bisa berkembang bahkan kita sendiri merasa kita nggak mampu gimana orang lain menganggap kita mampu, mampu, kita mampu possible benar-benar mm -mm, kita nyambung ke pertanyaan dari Dinda Boleh, tolak ukur keberhasilan personal branding dari Kak Kevin itu seperti apa kayak gimana dari Dinda kak ketika mengerti Aku tuh mau menyampaikan pesan apa, tanpa aku harus menyampaikan. Kalau sekarang orang akan tahu Kevin ya, sebagai youtuber gitu. Mungkin kalau dalam suatu forum atau dalam talkshow kayak gini, orang nanya Kevin yang mana sih, itu Kevin Hendrawan yang youtuber. Ya itu menurut aku pesannya udah tersampaikan. Oh, berarti Kevin Hendrawan ini dikenal sebagai influencer, ya, atau content creator gitu. Hmm, gitu. Kak, ngomong-ngomong tentang personal branding, networking, itu kan semua butuh yang namanya konsistensi nggak sih, Kak? Kita harus konsisten gitu loh. Jadi, Apapun ada yang di nanya. dunia ini. <laughs> Jadi ada yang nanya nih, Kak dari uh, Rangga, katanya, Kak, gimana caranya sih supaya kita tuh tetap konsisten dengan personal branding yang udah kita bentuk? Apakah ada keinginan mengubah itu apabila kita sudah berada di titik jenuh? Terus kayak gimana sih, Kak, menurut Kakak tanggapannya? sulit untuk aku nanggepin itu karena ya di otakku tuh udah tertanam bahwa hidup itu harus konsisten ya nggak ada nggak ada apapun yang bisa dicapai kalau kita itu setengah-setengah benar setuju jadi kayak lu kalau mau mau kalau nggak nggak gitu kalau lu udah memutuskan mau ya tanggung jawab itu kan terjadi di semua hal kan Bener. mau ditarik ke yang lebih ekstrim lagi misalnya ada ada pernikahan gitu misalnya kan sekali lu nikah kan lu akan nikah kan nggak mungkin Aduh bosan lah gak jadi nikah. It's 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 not how it works. Jadi aku itu kayak oke okay, uh, pada saat misalnya dulu nih gue udah masuk lah jadi influencer gitu atau jadi youtuber ya udah kita jalanin aja semaksimalnya gitu loh. Bosan itu wajar berhenti sebentar nggak apa-apa tapi habis itu jalan lagi. Gitu. Hmm. Tapi sebenarnya nggak masalah istirahat, kan? Istirahat, kan jangan berhenti kayak gitu. Istirahat tapi jangan berhenti. Benar benar benar. Tapi nggak masalah uh -huh. kan, Kak ya? Misalkan ketika kita oh kayaknya misalkan nih, Fatia sukanya jadi penyiar radio, tapi eh kayaknya jadi YouTuber enak nih, eh kayaknya jadi selebgram enak nih. Itu nggak masalah kan ya, Kak? Nggak masalah, kita, itu kan ya? uh, namanya berkembang kamu. Benar. Okay. Yang penting tetap konsisten untuk ngelakuin itu semua dan ngasih impact yang baik ya buat kita sesama. gitu kali Betul. kan. Betul. Dan yang kamu bilang tadi dari penyiar radio ke influencer apa itu kan masih sesuatu yang menurutku masih nyambung. Sama hmm. persis kayak oh aku adalah seorang chef gitu mau berkembang lagi aku pengen punya restoran Kan bagus kan itu berkembang dari masak terus kita ngelola restorannya juga dan kita bikin masakannya it's it's very good iya benar-benar kak ini ada pertanyaan yang menarik aku dapat dari Bianca hmm. gimana cara mengatasi trauma karena waktu itu kita pernah personal branding tapi langsung dapat komentar gak enak jadi mau mulai itu udah dapat komentar trauma gitu. Gimana tuh mengatasinya kayak gitu? Selalu akan terjadi. Jadi gini, uh, mundur 5-6 tahun ke belakang, waktu aku mulai menjadi YouTuber, bikin video, kan aku nggak tiba-tiba jebret langsung punya berapa juta subscriber, enggak kan? It, it, it starts from zero. Uh, pada saat 2015, kita nge-vlog di kamera itu masih terlihat aneh. Kalau sekarang, kamu lihat orang di mall bilang, hey guys, bawa kamera. Ya, bener -bener. You will think that that's normal. <laughs> Tapi di 2015, itu hanya orang freak aja yang melakukan itu. Dan pada saat aku mau mulai juga, orang akan akan bilang kayak, aduh ngapain lu so artis banget. Aduh pencitraan, aduh sok pengen terkenal, so artis lu. It, I, I get that a lot. Tapi ya nggak apa-apa. Kita jalanin aja kita. Yang penting kan niatnya bagus. Kita juga nggak ngerugiin orang lain kita uh, bikin konten bikin konten sendiri nyantai-nyantai sendiri akan selalu ada orang yang tapi biasanya ntar begitu followersnya nanti. terus semakin jalan kita makin bagus biasanya yang yang begitu-begitu ntar jadi teman uh, ya itu uh, biasanya sih begitu oke okay. berarti intinya kak um... Apapun komentar orang itu pasti ada. Jadi kita tuh nggak usah mentingin komentar orang lain. Intinya adalah just be yourself. Mungkin ada persen komentar mereka ada benernya, tapi balik aja ke kita sendiri gitu loh. Intinya adalah just. Karena uh, kadang-kadang hal yang terjadi di sosial media itu nggak terjadi di real life. Hmm. Kayak sometimes ya kamu kamu let's say dibully lah sama orang di, di handphone. Hmm. Kalau kalian sadari kalau handphone kalian kalian matiin, then your life is just normal. Iya, benar. Cuman kalian fokus ke handphonenya terus, jadi ya, ya, ya kalau yang difokusnya jelek, maka hidup menjadi jadi jelek. Kayak otak kita tuh terlalu bagus untuk memikirkan hal-hal buruk gitu, Kak, ya. Betul. Bener. Kalian baca berita, baca, let's say kalian dibully deh, ada puluhan ribu komen di sosial media. Mm -hmm. ya kalau handphonenya dimatiin, kalian nggak dengar apa-apa sebenarnya. Iya, ya, Kak, ya. Simpel <laughs> <itu laughs> ya, Kak, iya, iya, ya. itu sebenarnya. Iya, benar, pusing Iya, kan bener -bener. kita yang kita yang kontrol handphone kita hidup jangan hidup kita bener. yang dikontrol sama handphonenya. Setuju setuju. Kita hidup kita yang kontrol diri Ini ter... sendiri ya. Seru, hmm, seru, Benar benar. Ah kita sapa dulu Kak Abrar kayaknya sudah bergabung deh. Oh ya. halo Kak Abrar, selamat datang. Halo semuanya. Halo Bro Kevin. Apa kabar? Iya. Abrar. Ayo, selamat. Halo. Kak Abrar. Apa kabar Bro Kevin? Sehat baik. Halo semuanya. Halo. lu di Andara. Di ya, Andara nih lu kapan main lagi nih? Eh, ntar ya kalau gue di Jakarta ya. Lu lagi di mana? Eh, Di ya. Bali gue sekarang tinggal. Di mana? Jadi di Bali gue. Oh iya lu di Bali ya benar-benar. Ini kapan? jadi ajang reuni. Kita, iya, nih. kita terakhir Anak. ketemu sebelum pandemi benar? loh, Abra. Sebelum. sebelum. lu sebelum lu muter-muter dunia. Iya benar. <laughs> setengah tahun yang lalu. Setelah muter-muter ya. belum ketemu <laughs> lagi. Iya iya setengah tahun yang lalu. Terus Uh, apa namanya melihat Kevin tuh makin dewasa makin matang gitu. Aduh saya oh, bisa aja keren-keren ini. Keren. Ngomong-ngomong, uh, karena ada kabar jika Kevin, kita foto aja dulu ya. Nanti. Biar, Baik. Biar lengkap gitu maksudnya. Kita ya, bisa minta panitia untuk menghilangkan spotlightnya. Oke, okay, kita sedang menunggu panitia buat menghilangkan spotlight. Kita foto bersama. Nanti akan dipandu oleh Kak Wagi. Dari dia. Kak Wagi bisa dengar suara kami? Halo Kak Wagi. Ada oh. berapa slide? Kalau di tempatku ada satu, dua. Kayaknya banyak nih Kak ya. Ada delapan. Iya. Oke okay, ya, kita mulai. Dari yang pertama, satu, dua, tiga. Oke, okay. Kak Wagi dengar nggak suara? Yang kedua, satu, dua, tiga. yang ketiga Teman-teman buka kamera ya, open cam ya. Ya, teman-teman jangan lupa untuk open cam ya teman-teman ini biar kita bisa kelihatan nih muka-muka ganteng dan cakepnya nih. gayanya jangan lupa. Iya dong, biar cakep nanti. Oke. Okay. Oke. Okay. Yeah, iya, sudah, Oke. Okay. Thank you. Terima kasih lagi udah dibantu untuk dokumentasi ya. Oke okay, nih. Selanjutnya, waduh. Kayaknya kalau Kak Gilang? Iya. Suara Aku sedang pakai kacamata virtual. <laughs> suara suara aku masuk kan Kak ya? Suara masuk. Masuk-masuk terdengar jelas. Oke, kalau gitu. Oke, jadi mungkin bisa kita simpulkan nih dari personal branding dan networking ini adalah intinya nggak um, enggak usah peduliin omongan orang lain. Just be yourself ya, kalau kata Kak Kevin. Terus kalau misalkan mau nemuin adalah dengan cara uh, cari tahu dulu kalian itu sukanya di mana biar nanti itu kalian enak buat nyiptain adanya personal branding itu. Nih kalau dari Kak Gilang sendiri gimana nih Kak Gilang nih? Iya benar sekali yang dikatakan sama Kak Fat ya. Tetap jadi diri kalian. Kalau misalkan kalian itu dengar omongan-omongan yang menyakitkan hati, mencoba untuk ya udah biarin aja gitu let it go nanti kalau misalkan dipikirin kita lama-lama nyerap dan kita nggak gerak-gerak gitu benar itu nggak gerak personal brandingnya tartar akhirnya nggak jadi deh benar banget kalau gitu mungkin ini bisa menjadi akhir dari perjumpaan kita untuk talk show sisi pertama dari Kak Kevin yang menceritakan tentang personal branding ini. Terima kasih sekali lagi buat Kak Kevin yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir um, pada malam kasih, hari kasih. ini Kak Kevin ya. Semoga buat teman-teman ya. semua, sudah bisa kebuka lah ya Kak ya, tentang personal branding Amin. dan gak mau mager lagi, dan gak insecure lagi kayak sobat share terpakai ini. Terangin Mungkin banget. Kak Kevin tadi, ada yang pengen disampaikan ternyata, nih? Kevin, tadi saya mau, mau, mau nonton banget, cuman dipanggil sama RI1 jadi, aduh, jadi bisa lagi padahal kayaknya ini menarik banget. <laughs> Ya, yeah, thank you, thank you. Mungkin pesan-pesan dari Nah, Kevin sini. Enjoy aja lah, maksudnya kita ngejalanin aja, jangan terlalu dengerin kanan, -kanan kiri. Mm -mm. Asal niat kita baik, pasti ada jalannya lah. Benar, setuju, setuju. Thank you ya semuanya kesempatan. Terima kasih kak. Sama-sama. Iya, kalau gitu selanjutnya nih Pak Abrar, kayaknya enaknya panggil Kak Abrar aja kali ya Kak Abrar. Aduh, jangan manggil Pak. Jauh. Iya, panggilnya Kakak aja kali ya, Kak ya. Nama juga nggak apa-apa. Aduh. Aduh. Cuma Aduh. Takutnya nggak sopan nih, Kak. Tapi tenang, sebelum kita melanjutkan ke sesi um, sama Kak Abrar, nih yang udah pada kepo tentang Kak Abrar juga, kita ada satu hal yang bisa bikin um, teman-teman semua refreshing ini ada um, Kak Wagi. Kak Wagi, siap ya Kak Wagi untuk bermain game? Siap ya, dong. iya, iya. Nih, jadi... Suara akan, aku aman ya? Iya, aman, aman. Aman banget, Kak. Nih, jadi ikutin gamenya ya Kak Wagi ya. Karena ada apa nih Kak Wagi gamenya nih? Oke, kita akan main tebak. Kok feedback ya di aku? Halo? Suara Kak Wagi aman sampai ke kita. Oke oke oke. Nah, jadi uh, sebelum kita lanjut ke ke upgrade, jadi kita ya. lemesin dulu. Tadi sudah uh, kayaknya sudah mikir banget ya. Gimana nih cara uh, branding diri kita supaya lebih oke okay lagi gitu. Jadi bagi teman-teman yang uh, merasa brandingnya masih sayur asem, ayo kita bareng-bareng di uh, apa 2021 ya. ini kita upgrade menjadi rendang kalau bisa semua bisa gitu ya. Jadi semangat teman-teman semua. Semangat. semangat dong. Oke, okay. Sebelumnya. Uh, tolong dong teman-teman itu ya. bagi aku share akses buat share screen biasanya ada hadiahnya kan iya dong ini kalau lagi masih ada hadiahnya hatir, ini jadi, uh, uh, kita nggak cuma main right. games dong jadi nanti bakal ada buat teman-teman yang beruntung bagi tiga orang yang beruntung akan mendapatkan uh, akun Spotify premium selama sebulan jadi siap-siap teman-teman semua kita bakal seru-seruan ya da bakal dapat hadiah juga Oke, siap Wagi. Ini pantengin ya. Oke, sudah lagi. siap ya. Oke, aku mulai. Izin share screen. Iya jadi uh, ya sebelumnya kenalin saya Wagi dari Tiongkok yang akan memandu s breaking uh, bareng lagi di sesi ini. gitu Jadi kita langsung aja. Nah, jadi Uh, gif-nya nanti ada bakal ada tiga yaitu tebak lagu yang ya berhubungan dengan radio gitu jadi bakal ada tebak lagu dengan gambar terus yang kedua ada tebak lagu dengan suara Google terus yang terakhir ada dengan uh, tebak lagu dengan cerita jadi buat teman-teman semua siap-siap ya jadi um, langsung aja kali nah untuk syarat dan uh, cara jawabnya ini teman-teman eh, perlu perhatiin. Yang pertama teman-teman harus eh, wajib follow instagramnya Dunia. Jadi mungkin eh, segera nih. Eh, silakan ambil handphone kalian, silakan eh, buka instagram dan follow instagramnya Radio PPI Dunia. Dan terus yang kedua, follow juga eh, akun instagramnya RPD underscore. Gitu, jadi eh, syaratnya adalah wajib ngefollow dua akun instagram ini, gitu ya. Terus nanti cara jawabnya. Uh, ketika kita sudah main silakan nanti DM di Instagram at Radio Dunia. Jadi, buat teman-teman yang tercepat dan paling benar akan memenangkan uh, hadiahnya. Gitu. Sudah siap ya? Oke, aku beri waktu 5 detik deh buat teman-teman buat nyiapin dan ngefollow uh, Radio PP Dunia dan gerai RB dan skor 5, 4, 3, 2, satu. Oke, sudah siap ya teman-teman? Eh, Kak Fatia, Kak, Kak, Gilang, ini sudah siap nggak ya, teman-teman? Tolong dipantau dong di chat Kira-kira udah pada Seperti siap nggak nih? Kayaknya udah pada siap nih, Kak. Udah pada siap deh nih, Kak. Iya nih, Kak. Oke, sudah pada siap ya. Siap-siap ya teman-teman ya. Tinggal. Jangan lupa follow dulu Instagramnya. tadi Dunia dan Gerai RPD. Nanti jawabnya ini di DM Radio Dunia ya. Siap, siap. Uh, jadi silakan langsung buka di DM ya. Kita uh, silakan cepat-cepat. Ini uh, kayaknya sudah rame banget dari jadi Kayaknya bakal seru banget nih. Oke, okay, kita langsung saja. Eh uh, Kak Gilang dan Kak ya yang pertama nih, ada tebak lagu. Dengan gambar. Aku yang ngegambar, kalian yang ngebak. Sudah siap ya? Oke, okay. okay, siap-siap teman-teman semua ya. Tapi butuh bantuannya Kak Fathia dan Kak Gilang nih. Jadi okay, uh, okay. nanti gini gini. Uh, Kak Gilang dan Kak Fathia tolong hitung ya. 15 detik. Jadi waktu 15 detik itu aku yang ngegambar. Jadi aku bakal ngegambar selama 15 detik. Ketika Kak Fatia sudah selesai ngitung 15 detik, aku bakal selesai nge nge ngegambar. Oke, Kak Fatia dan Kak Gilang siap ya? Siap. Oke, kita mulai ya. Bentar. Oke, siap Kak Gilang, Kak. Kak... Ke... Oke. Okay. Siap. Aku hitung berarti ya? Uh, uh tunggu aku nih mulai, mulai, ya. Oke, okay, 3 2 okay. 1 mulai. 1, 1, 1 2 1. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Siap, Kak? Itu kecepatannya, Kak ya. Kecepatannya cepat banget ya. Kecepatannya cepat banget. Cepat banget ya kecepatannya. Boleh kan dapatnya jadi cepat-cepat. Ya udah kalau gitu sebisanya Kakak deh. Kalau udah kelar, ntar bilang, Kak, ya. Asal jangan lama-lama banget, nih. Nanti kita sempat skripsian dulu, nih. Siap. lagu nah, dengan. Nah, sudah selesai, nih, uh, kayak Gilang. Nah, kira-kira, Kak Hatia, Kak Gilang, Tahu nggak ini uh, judulnya lagu apa, oh, ya? Jangan lupa, ya, teman-teman. Silahkan uh, ngejawabnya judul lagu dan nama penyanyinya. Jangan lupa. Jadi, nanti, uh, tadi kalau semua sudah ngirim uh, judul lagunya doang, silakan di... Uh, kirim lagi judul lagu dan nama Penyanyi. penyanyinya. Ok. Cluenya, ini dua kata ya? Dua kata. Oh ya, yeah. klunya dua kata satu. Terus yang kedua ini uh, sebuah official soundtrack yang terkenal banget pada zamannya. Hampir uh, seluruh. <gitulah> gitu. Yah itulah. Itulah ya. Pasti okay. semua sudah tahu aku ya. Tahu. kita hitung sampai. Sudah berakhir ya. Kita next ke game selanjutnya. Sepuluh, sembilan, delapan tujuh enam empat tiga dua satu wow kita sudah selesai ya nah, jadi buat teman-teman selamat buat yang sudah menjawab kayaknya sudah rame nih uh, pantauan dari grup uh, panitia kayaknya wah wow, gila ini sudah full nih uh, DM DM-nya jadi sangat <laughs> antusias banget ya terima kasih terima kasih tapi jangan khawatir jangan khawatir nih kayak Gilang kayak fatia jadi uh, ini baru permulaan jadi bakal ada dua lagi Uh, gamenya, jadi buat yang beruntung siap-siap nih, siap-siap ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di game yang kedua ini uh, <tuk> adalah tebak lagu dengan suara Google. Google yang ngasih suara, kalian yang jawab. Siap ya? Oh, sorry. <tuk> Waduh. Ini terlalu antusias gitu, agu. Oke, tidak siap apa, ya teman-teman. Oke. Kita mulai ya. Jadi tebak lagu dengan suara Google. Google yang memberikan suara. Okay. kalian Ada ya, suaranya menjawab. Yang Google? Oke okay, siap. Jadi uh, ingat teman-teman ngejawabnya judul lagu dan nama penyanyi. Mm. Oke okay, siap ya. Nanti setelah uh, Google-nya bersuara, kita hitung sampai 10, kita bakal sudah. Siap siap. Satu, dua, tiga. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Ku telepon di rumahmu. Nah, Sedang apa, sayangku? Tahu nggak? Iya, cepet-cepet, Ya segera Kamu DM, segera DM Aku tahu, tahu, tahu ya. langsung. Aku nggak tahu penyanyinya nggak tahu. <laughs> Judul lagu sama. Nama penyanyinya. penyanyinya langsung DM ya, ya. di radio PPI dunia ini, nih teman-teman. Uh, ya, ini siapa sih yang nggak tahu gitu kan? Yang kemarin-kemarin Berapa bulan yang lalu, Berapa satu tahun yang lalu ya? Tapi ingat di radio aku dengar, gitu kan? Aze. Tapi tahu nggak nih, kak Gilang sama kamu ya? Gula aku sama siapa tahu. Oke, siap mungkin kali. bisa langsung ke pertanyaan ketiga kali, kak ya? Oke, oke, siap-siap. Siap, ini udah excited banget nih. Oke, next, next, oke ya teman-teman. <laughs> ini pertanyaan terakhir nih. Jadi yang ketiga adalah tebak lagu dengan cerita. Aku yang bercerita, kalian yang menjawab. Siap. Siap. Oke. Jadi aku yang bercerita, kalian yang menjawab. Oke, aku mulai ya ceritanya. Ingat cara jawabnya dengan nama uh, penyanyi plus judul lagu. Ya. Eh, eh, oke, kita mulai ya tebak lagu dengan cerita. Aku yang bercerita, kalian menjawab. Lagu ini menceritakan kebalikan dari sebuah kisah yang melegenda sebuah kisah yang berakhir lagi, di mana lagu ini seolah-olah ingin berbaiki kisah, sebut saja Romeo dan Juliet, dengan menceritakan apa yang akan terjadi jika keduanya tidak bunuh diri. Oke, selanjutnya. Terlihat jelas pada lirik, setelah mereka tidak bunuh diri, mereka menghadapi semua masalah tersebut dan melarikan diri. Meskipun ayah yang ayahnya menentangnya mereka terus mempertahankan keyakinan cintanya tersebut sampai akhirnya direstui. Mereka akhirnya menikah dan menjadi raja dan ratu dan hidup bahagia selamanya. Nah, kira-kira kegelan -kira, kah atau enggak nih? Kira-kira apa gitu kan? Um, kayaknya ini sering banget ada di TikTok deh lagunya kayak ya. Oh iya kan? Iya nih oh, iya, iya, langsung aja DM ke Instagramnya Radia PPI Dunia, tentunya. Betul banget. Jadi yang terakhir DM DM, 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 Nanti tiga orangnya akan uh, Memenangkannya tiga orang yang beruntung yang berhasil menjawab cepat dan uh, dengan benar, ya. Oke. Okay. Selamat buat teman-teman yang sudah menjawab dan uh, berhasil benar. Nanti jangan kemana-mana karena pengumumannya akan diumumkan di akhir sesi uh, webinar ini, atau talk show Baya. ini. Gitu. Karena tapi sebelum uh, di sesi S ini saya berakhir, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banget kepada Tokonesia, e-commerce-nya Pelajar Indonesia yang telah mensupport uh, hadiah, hadiah. S Breaking ini. Gitu. Nah, sekedar, terima kasih. Uh, terima kasih. Langsung kita, kita, kita otw. Tokonesia ini adalah e-commerce yang oleh uh, perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok. Jadi, ya, buat teman-teman yang kepo, silakan kunjungi website-nya www Jadi, kalau mau teman-teman mau belanja, uh, belanja ini tentang kebutuhan pelajar, silakan uh, kunjungi dan follow juga. Sebelumnya, saya pamit undur diri uh, buat Kak Fatya dan Kak Gilang. Selamat nanti uh, seru-seruan bareng Kak APR. siap Jadi, See, you. See you. Terima kasih See See lagi. Terima kasih. Wah itu tadi ya teman-teman ya selamat ya buat teman-teman yang udah mendapatkan Spotify satu bulan. Waduh lumayan ya buat denger-denger lagu. Tapi kalau misalkan kalian nggak tahu mau denger lagu di mana bisa dengerin di Radio PPI dunia Kalau misalkan nggak dapat hadiahnya ya. Langsung aja nih Kak ya, Gilang. Benar -benar. Selanjutnya ada sesi yang kita tunggu-tunggu nih Kak Gilang. Ada apa tuh Kak Gilang? Duh bersama Kak Abrar. Halo Kak Abrar. Halo semuanya. Aduh, oh, ya. Kak Abrar ya. Apa Kabar, Kak Abrar? Baik, baik 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 baik. Alhamdulillah baik ya. Mungkin bisa kita langsung mulai aja kali ya, Kak Abrar untuk seksi seksi si talk show keduanya ya. Buat teman-teman panitia mungkin bisa di share screen. PPT-nya Kak Abrar bisa ya. dibantu share screen dulu ya. Sambil menunggu untuk share screen, kira-kira Kak Abrar ini sekarang kesibukannya lagi, sibuk apa, apa ini, Eh, uh, nah lumayan, Mbak. Lumayan lagi... ya, oh, sibuk. <laughs> Kalau kesibukan lagi, banyak, ya. banyak banget, ya Pak? Ya, banyak, banyak, banyak lagi, banyak lagi, atau ya. jahat, hibur. Wah, wow, berarti kita sangat terima kasih loh, Kak, karena udah menyempatkan di sesi-sesi kesibukannya untuk, untuk hadir di acara Radio Dunia loh, Kak. Wow, terima kasih, Kak Mantang, sama -sama. Ini, nah, sama -sama. ini dia. Muncul nah, udah mau datang nih. Di tempat aku masih loading. Di tempat aku juga masih masih hitam dia. Oke. Apakah di tempat-tempat yang lain sedang masih... dalam perbaikan oleh Kak Wagi. Mungkin koneksinya ada sedikit masalah mungkin. Benar. Ada koneksi kayaknya ya. Atau mungkin bisa dibantu sama teman-teman panitia yang lain yang bisa bantu buat share screen? Oke, udah muncul lagi nih. Oke. Nah. Oke okay, buat teman-teman siapin ya pertanyaan-pertanyaannya kalau misalkan nanti mau nanya sama Kak Abdel. Oke, okay. mungkin masih masih bisa dipersilakan dapet. Kak Abdel. Masih belum dapat share screen ini masih toko Nesi atau? Oh masih toko Nesi ya? Di aku nih. Oh. Tapi suara oh. aku dan gambar jelas. Jelas. Suaranya jelas. Oke. Okay. Udah cakep gitu uh, mau Audit, jelas. Iya iya. Mau di saya screen lagi sepertinya sama Kak Wangi. Iya deh, saya screen lagi kayaknya. Oh, tadi di aku sih udah ini. Ha, di aku juga udah masuk. sambil menunggu lagi ya. Buat teman-teman dipastiin kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja ya komen di chat box pakai format nama spasi pertanyaan. Pertanyaan. Oke, okay. udah. Gimana kabar Kelihatan gak Bram? Aku masih ini, tokonesia. Atau... Oh, masih tokonesia. Ada -ada. Di teman-teman yang lain gimana? Udah kelihatan, udah PPT. Kalau di aku masih tokonesia, Pak. Oh, ada juga beberapa yang masih tokonesia. Masih tokonesia. Kayaknya ada beberapa yang nyantol nih ya. Mungkin jaringannya. Iya kayaknya jaringannya. Coba deh. Bentar, bentar. Coba bentar. Coba bisa nggak ya kalau aku share screen? Oke, Kak Feta sedang berusaha share screen lewat itunya ya? Iya. iya. Lewat akunnya. Coba nih. Kelihatan. Oke, udah masuk di aku? Nggak kelihatan. Yang lain gimana? Koneksi ya muter. Masih, masih masih Tokonesia. Ya, aku benar. udah ada. Masih Tokonesia. Wah. Kayaknya ada ini deh jaringannya, Pak. Mas nyampol. Jaringannya apa karena hujan? Hmm bentar bentar ya. Atau aku refresh dulu atau gimana Mbak? Boleh deh, Pak. Kak. Nah. Kalau dari Kawagi mungkin bisa Kawagi. Aku matiin buat ya, stop share. Kalau bisa kita. share materinya di WA mungkin. Oh boleh, boleh. Ada kak Lia mau share screen, mau dicoba dulu kak Lia? Kayaknya kak Wagi deh yang bisa share screen. Bentar ya teman-teman. Oke. Okay. Ini udah matikan share screen aku. Um, oh coba. Teman-teman panitia yang lain boleh di-share screen juga. Mungkin ada yang bisa. Nah, itu dia. Oke, coba di-share screen dulu ya, teman-teman. Oke. Nah, ini coba kelihatan, teman-teman. Belum. belum ya? Ha. Kalau kabar kelihatan, Kak, uh, belum? Aku masih belum suka, ya. Masih coba, ya. coba aku yang share screen ya. Ya, nah, boleh deh, Kak. Nah, oh. ini bisa nggak masuk, Kak? Nah, masuk eh. di aku. Sebentar ya. Ini ya, masih tulisannya masih tulisan Lia yang share. Oh iya. Iya, oh, ada yang nanya juga nih sambil nunggu share screen ya buat teman-teman. Untuk sertifikatnya akan dibagikan link di akhir acara di di WhatsApp untuk talk show Radio PPI ini ya, teman-teman. Jadi pastiin untuk hadir dari awal sampai akhir untuk mendapatkan link sertifikat untuk misi data dikit dan lain-lain. Oke, teman-teman. Ada di akhir untuk sesi um, data diri daftar hadirnya, nanti akan dibagikan untuk um, nama lengkap dan untuk untuk link data diri juga untuk e sertifikat Nanti akan kami bagi, ya teman-teman. Ya, kayaknya belum bisa juga, ya, atau kalau yang, yang partisipan yang lain Mana? udah bisa. Kalau belum, kalau udah di semua, mungkin aku coba uh, buka di akuatnya yang aku guide-nya gitu. Iya kali mungkin bisa di-share aja di grup-grup um, uh, talk show untuk ini. Nah, ini kelihatan, Pak? Di aku masuk, udah jelas. Ya. Tentu, tentu. Ada nggak? Ada, ada. Ada, ada, ada. Ya udah kalau gitu gimana kalau misalkan um, PPT-nya kita izin share dulu, Pak ya? Punya aku belum ada. Mungkin koneksi dari masing-masing Iya, Soalnya di aku udah masuk. Awal yes. Di kabar? Kalau di aku juga udah kelihatan sih. Nih. Ini aku ada. Ya udah mungkin buat teman-teman panitia. Ya. Kak Abler, kita mohon izin untuk nge-share PPT-nya ya di grup-grup. Jadi mungkin Kak Abler bisa melihat PPT-nya. Boleh, boleh. Ya, Kak. Jadi biar langsung kita mulai aja. Jadi, buat teman-teman, panitia silakan untuk um, materinya dikirim ke grup WhatsApp yang biar kelihatan masing-masing dari handphonenya sendiri-sendiri. Mungkin ya, biar jelas. Kalau gitu, mungkin langsung kita mulai aja untuk kabar. Dipersilakan, persilakan beres. Oke, okay. oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya, teman-teman, perkenalkan, saya Abrar kalau uh, yang belum kenal uh, kita kenalan kalau yang sudah kenal kita lebih kenal lagi nah kemarin uh, kemarin itu di apa dapat eh, kalau kalau dijelasin sebelumnya kalau kita kalau aku ingin secara historinya di WA sama Mbak Safira ya untuk ngisi uh, ini gitu seminar ini dan menurutku menarik sih uh, backgroundnya tuh waktu kita kemarin keliling dunia tuh happy banget kita banyak ketemu di berbagai macam negara teman-teman dari PPI dan semuanya tuh asik-asik semua gitu. Jadi wah kayaknya senang aja sih kalau kita bisa berbagi bukan berbagi ilmu, mungkin lebih berbagi pengalaman. Nah, kalau yang kemarin jadi aku buatnya tuh eh, yang bagaimana kita membuat eh, atmosfer yang asik gitu, yang asik mungkin ya eh, bahasanya yang asik di lingkungan kerja kita. Oke, okay. nah yang pertama tips membangun tim yang solid. Nah, sebelum kita membangun tim yang solid, pastinya kita tuh mesti tahu dulu. Kita tuh mesti tahu dulu ini perusahaan kita tuh apa sih perusahaannya gitu kan. Visi dan misi perusahaannya tuh apa juga gitu kan. Dan apa namanya yang mau dibawa, mau mau arahnya tuh mau dibawa kemana perusahaannya. Karena menurutku ini yang menentukan proses hiring hiring dari karyawan-karyawan uh, yang ada dan selanjutnya akan menjadi sebuah tim nah yang pertama itu pasti tadi tentukan visi dan misi perusahaannya seperti apa kalau misalnya perusahaannya kita yang bergerak di di, di bagian entertainment music dan yang lainnya gitu di kita uh, kita udah ada visi dan misinya kita sendiri nih kita gitu. misalnya memberikan sajian entertainment itu yang, yang yang lebih ke family kita kalau secara entertainment kalau musik juga kita musiknya juga lebih family juga tapi juga ada beberapa yang secara genrenya indie juga kita garap terus kemudian pop juga kita garap nah itu sebenarnya apa namanya awalnya nah setelahnya itu kita pasti nge -re proses rekrutmen kita yang apa namanya sejalan sama visi dan misi perusahaan selanjutnya kita menempatkan nah Uh, ini yang paling penting sih sebenarnya untuk ngebangun sebuah tim yang solid itu kita mencari orang yang pas de de dengan kualifikasi dari karyawan itu sendiri. Karena menurut saya ketika kita ngebangun sebuah tim, uh, anggap aja kita itu sebuah klub bola lah misalnya, klub bola atau klub basket, di mana uh, ketika kita ingin membangun uh, misalnya Real Madrid gitu atau AC Milan gitu ya atau Barca gitu, kita mesti tahu dulu nih orang-orang yang tepat yang ada di posisinya uh, mereka. Jadi misalnya, ketika kita butuh butuh seorang striker, kita harus benar-benar cari seorang striker gitu, jangan kita cari dari pemain tengah atau back. Jadi kita udah tepat nih orangnya seperti apa gitu kan. Selanjutnya, sorry ini masih dalam lingkup itu. Nah, kita ngebangun sebuah atmosfer yang enak ketika uh, uh, ketika kita sudah ada di dalam sebuah tim dan yang sebelumnya lagi Sorry kalau agak lewat jadi kita itu uh, proses hiring orangnya itu kita pasti kita sebagai head misalnya sebagai PIC kita tuh sudah ngelihat feeling juga selain kualifikasi tuh kalau aku tuh ngelihat banget feeling dari orangnya orangnya tuh seperti apa nih uh, apakah dia seorang striker yang uh, memang uh, memang striker yang baik gitu atau striker yang hanya nunggu aja. Nah, itu tuh bener-bener nah, aku tuh biasanya cukup lama tuh memilih seorang karyawan di sini. Saya bareng-bareng sama Arafi dan bagi gitu. Yang pasti kalau kita sih pertama sih simpelnya sih di kita itu orang tuh pertama mau kerja aja. Mau kerja itu yang utama. Yang kedua itu orangnya asik. Itu tuh harus kayak gitu tuh. Dan yang ketiga tuh orangnya jujur. Nah, menurut kita tiga itu aja orang yang pintar bukan berarti dia orang yang bisa masuk ke dalam sebuah tim yang oke okay, gitu, yang enak, yang ideal lah gitu. Orang yang biasa-biasa saja bisa jadi dia masuk ke sebuah tim yang solid. Tetapi kita lihat dulu orang yang biasa aja dia mau kerja atau tidak gitu. Kalau kalau karena menurut kita kepintaran itu bisa belajar, tetapi keasikan itu menurut kita agak susah nih buat 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 masuk ke dalam sebuah lingkungan tim yang solid begitu. Terus kemudian karyawan dan perusahaan harus saling membutuhkan. Ini pasti banget. Eh, karena saya berpikirnya begini, ketika eh, mungkin saya sebelum di perusahaan ini ada di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Nah, saya melihat di beberapa perusahaan besar, tanpa menyalahkan atau apa ya, ini menurut saya aja secara subjektifnya saya, kalau saya melihat eh, perusahaan besar itu dibangun mungkin ya, eh, yang sudah berjalannya itu gini, terkesan bahwa yang membutuhkan itu adalah perusahaan gitu eh ya karyawan membutuhkan membutuhkan pekerjaan gitu kesannya tuh seperti itu yang saya yang saya jalanin ya dan beberapa teman-teman tetapi bukan seperti itu bahwa kita ini saling membutuhkan loh kita karyawan itu butuh perusahaan dan perusahaan itu butuh karyawan nah itu tuh yang jadi yang jadi fondasi besarnya banget gitu jadi tidak tidak kayak kayaknya seolah-olah tuh karyawan yang butuh gaji aja semata dari dari perusahaan. Tetapi perusahaan tuh butuh banget uh, butuh banget kuali, uh, kemampuan dari karyawan-karyawannya itu. Nah itu tuh yang yang ngegodoknya tuh cukup lama tuh kita sebenarnya di situ. Terus pasti yang uh, selanjutnya kita membuat suasana tuh seperti rumah kedua. Nah itu tuh penting banget menurut saya karena uh, apa namanya uh, kalau di dunia entertainment itu kita uh, pastinya sudah pastinya itu kita saling ada semacam ini loh apa namanya ada semacam telepati yang asik gitu jadi ketika kita belum ngomong banyak aja tuh kita udah tahu apa yang mau diomongin ataupun sebaliknya nah itu kita nyiptain suasana itu seperti rumah bahwa nanti eh, eh, kalau kita ya kalau kita itu makan itu semuanya kita tanggung Rans menanggung makan dari makan siang sampai makan malam termasuk dari snack yang ada bahwa kita tidak pernah sama sekali kehabisan snack gitu kita tidak pernah sama sekali tidak ada makan. Jadi semuanya kita servis gitu. Karena karyawan itu balik lagi tadi karyawan itu atau tim itu adalah bagian dari perusahaan yang kita saling membutuhkan seperti itu. Dan banyak-banyak fasilitas-fasilitas lainnya yang uh, kita rasa kita tuh tidak tidak akan kasarnya ya, kita tidak akan miskin kalau kita uh, memberikan ini kepada karyawan gitu diskusinya gitu sih kalau kalau ngobrol sama Raffi yang membagi ketika kita awal-awal membuat Barang-barang ini gitu, terus eh, satu lagi ini sebenarnya mungkin ada beberapa yang tidak setuju juga. Kalau batasan antara leader dengan tim itu, menurut kita itu diminimalisir, tetapi artinya bukan serta-merta. Itu hmm, semena-mena enggak, kita misalnya kalau saya as a lead di sini, eh, saya itu tidak terlalu ada batasan yang besar antara eh, bawahan saya gitu dengan saya, tetapi ada waktunya ketika saya tuh harus tegas gitu. Kayak ini enggak, enggak bisa begitu gitu. Jadi kita tunjukkan bahwa kita itu harus punya uh, uh, harus punya perilaku yang tegas gitu kan ketika sama karyawan. Jadi dia tidak tidak menggampangkan kita gitu. Tetapi batasan antara kita main, kita ngobrol, kita apa buat kerja. Halo? Masih jelas? Masih, masih, Pak. Oke. Okay. Batasan antara kita itu tidak 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 ada gitu maksudnya uh, diminimalisir lah bukannya tidak ada gitu. Terus uh, tadi balik lagi semua fasilitas diberikan uh, sesuai dengan porsinya. Jadi misalnya kita tadi makan di kantor kita kasih fasilitas kesehatan kita kasih juga bonus tuh kita kasih pasti gitu. Dan 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 apa? hal-hal kecil gitu kayak uh, misalnya ada yang ulang tahun, setiap ada yang ulang tahun tuh kita selalu kasih gitu. Lalu yang paling eh, salah satu yang terpenting juga adalah eh, kita peduli dengan tim atau dengan bawahan kita dia eh, banjir kita tuh benar-benar bahkan misalnya kayak, kayak Aravi ada mbak Gigi ngedelek ngedelegasiin saya untuk langsung siapa ada yang apa ada yang apa yuk kita iniin gitu kan ada yang ada yang ada yang banjir kita kasih kita kita kasih kita kasih apa, bantuan terus kita kasih respectnya kita, kita wa ah, gimana keadaan segala macam. Nah itu kita ngebuat moodnya tuh seperti itu. Jadi benar-benar dia menganggap kita itu, mereka itu menganggap teman-teman tim itu menganggap kita itu benar-benar uh, tidak ada batasan yang atasan bawahan yang terlalu gimana gitu. Terus uh, tadi memberikan apresiasi kepada bawahan, misalnya dia oke okay, gitu, dia bagus gitu. Kita bilang kerja e, lo bagus dan gue suka sama ini. Ayo, lu mau buat apa lagi? Kita kasih challenge juga. Uh, setelah kita kasih apresiasi, oke, okay. yang itu selanjutnya cara membangun uh, tim secara online. Nah, ini tuh ya, pastinya sebelumnya kan kita nentuin uh, tujuan dulu, harapan, dan terus dan uh, kerja kita, kerja jarak jauh yang bener-bener jelas. tuh. Benar-benar, uh, kalau aku sih ngebuatnya, ayo kita mau meeting jam berapa, kita mau ini jam berapa harus semuanya uh, uh, apa namanya disiplin dan apa yang mau kita omongin langsung kita garis besarin aja kita mau ngomongin A, mau ngomongin B, ngomongin C, selesai. Kita selesai jam segini enggak uh, dan semuanya pada fokus semua gitu. Nah, tadi memanfaatkan perkembangan teknologi dengan semaksimal mungkin ya dengan adanya Zoom dan yang lainnya gitu. Dan tetapkan jadwal khusus yang harus dipatuhi oleh anggota tim uh, remote. Nah, ya tadi apa kita kita tentuin dan kita sepakatin bahkan kalau tidak ada yang misalnya ada yang telat kita akan memberlakukan benar-benar denda oke okay, lu telat lu denda lu masukin kas lu ke dalam kasnya kita gitu misalnya nah itu tuh kita buat benar-benar se se, 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 apa namanya se sedisiplin mungkin gitu. Jadi dia ngerasa oh lu bisa senang-senang di sini tapi gue tetap harus ngikutin ini gitu tadi sih terus ada entertainment sama tim ya kadang-kadang gitu tuh kita suka kita suka mabar bareng juga kalau ketika lagi UFH gitu ada yang mabar sana mabar sana itu mempererat banget sih uh, tim gitu. Selanjutnya ini seberapa penting mengenal karakter tim. Nah, ini tuh menurut menurut aku nih penting banget karakternya. Saya tidak akan bahkan saya kalau misalnya uh, untuk hire karyawan diskusi, diskusi dengan HRD sama, sama Mbak bagi dan Arafi, itu pasti saya agak lama, gitu kan. E, dan feeling-feelingan juga, gitu kan. Karena e, pastinya, e, pertama, meng, kalau kita sudah tahu, kita tuh sudah bisa meminimalisir konflik. Konflik yang nantinya akan ada tuh seperti apa. Kita benar-benar, benar-benar kita minimalisir, terus e, kita, e, e, dan mereka juga bisa lebih memposisikan diri juga, lebih memposisikan diri juga uh, uh, apa namanya karena se setiap orang itu memiliki kemampuan adaptasi sih dan yang itu beda-beda beda-beda karakter juga sehingga dia akan uh, harapannya mereka juga akan mampu beradaptasi dengan orang-orang yang berbeda yang ada di tim gitu dan pastinya terhindar dari uh, salah paham ketika kita mampu mengenalin karakter masing-masing uh, rekan kerja kesalah kesalahpahaman itu nggak akan nggak akan uh, tidak perlu juga bisa dihindari kayak gitu. Terus kemudian selanjutnya bikin kita lebih nyaman di tempat kerja. Pasti dengan dengan segala macam mengenali karakter mereka gitu. Jadi jadi kita bercanda juga enak. Kita serius juga enak gitu. Kapan sebagai pemimpin kita benar-benar harus tahu gitu gimana karakternya dia kita dengan dengan maksudnya set, kalau menurutku gini setiap orang itu setiap teman-teman tim itu semua uh, ada bahasa yang saya agak berbeda dalam menyampaikan ke masing-masing. Begitupun dengan bagi dan Arafi gitu kan. Tergantung dengan uh, dengan dengan personalnya dia gitu. Tetapi dalam lingkup yang benar-benar tegas sih menurutku ya, misalnya kalau emang kita harus tegas, kita benar-benar harus tegas. Kalau tidak uh, kita saatnya kita lebih simpel, bercanda, bercanda bareng, kita bercanda bareng. Begitu nah ini langkah yang harus di uh, langkah yang harus seorang pemimpin ambil untuk menyikapi anggota yang kurang bersemangat kerja biasanya itu tuh uh, kalau aku itu aku pasti melihat dulu uh, sekali dua kali atau tiga kali kalau sekali itu aku lihat biasanya oh ini mungkin bukan dia nggak semangat mungkin memang memang ngerjain sesuatu tapi sampai udah ketiga kali itu biasanya aku tuh langsung nanyain langsung ke, ke ke yang bersangkutan itu, misalnya, sorry keputus. Halo, ya, sorry keputus. Ya, Cukup lama nggak, enggak. Silakan, oh. Pak, dilanjutin, Pak. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sebentar nggak usah manggil pak Mbak ini kak ini terlalu <SILAKAN>, silakan kak dilanjutkan kak tadi sampai mana kak saya sampai lupa sampai semangat untuk um, langkah yang ditempuh untuk melangkah um, untuk menyikapi anggota yang kurang bersemangat kerja gitu. oke okay. nah tadi pertama pasti uh, aku akan nanyain langsung setelah aku mengerti tanyain langsung Halo. Halo. Ah iya, kadang sorry suka agak putus-putus. Tanyain langsung, kenapa sih lu bisa nggak semangat? Iya, iya mas. Putus-putus mas? Nggak. Nggak, nggak. Oke. Okay. Tanya-tanyain langsung, kenapa sih lu benar-benar nggak semangat tuh? Kenapa? Biasanya tuh aku tanyain, terus aku e, ada sih, ada juga sih beberapa yang seperti itu. Biasanya aku kasih dia challenge lagi. Misalnya mungkin dia agak jenuh segala macam ya udah, aku challenge dia rehat dulu deh. Rehat mau ngerjain yang lain nggak di luar yang dia biasa gitu. Tapi masih dalam koridor entertainment misalnya. Jadi dia bisa balik lagi ke performanya seperti itu atau 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 hal-hal lainnya sih. Biasanya banyak sih dapatnya kayak gitu. Nah terus kemudian setelah kita tanyain ya kita pantau juga e, perkembangannya tuh setelah kita kasih tugas, kita kasih sesuatu yang berbeda itu lu gimana? gitu lu masih asik apa enggak? rata-rata sih kebanyakan setelah kayak gitu sih mereka lebih fresh ya gitu. Hampir semuanya sih. Nah, yang pasti kan sebelum kita sebelum jadi e, ini penting banget sih sebelum sebelum kita e, ngasih sesuatu ke mereka gitu kan ngasih, ngasih masukan dan segala macam pastikan bahwa kita itu sudah pernah melakukannya atau kita sedang melakukannya. Nah, ini tuh cukup cukup apa? Cukup penting sih kalau enggak kita lebih ke kayak jatuhnya sih jadinya cuman pimpinan aja gitu, bukan pemimpin gitu kan. Ya udah gue mesti ngikutin lo ABC 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 gitu. Padahal jadi dianya enggak terlalu respect juga gitu karena kita enggak ngasih contoh. Eh gitu sih palingan ya tadi tambahannya kita 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 kasih keuntungan tambahan misalnya ketika dia lagi sudah mengerjakannya ini ya misalnya kalau aku sih dari hal-hal yang lebih kecil kayak kayak traktir maaf ya traktir rokok gitu kan al traktir makanan apa-apa dan yang lainnya gitu biasanya sih aku aja sih kayak gitu nah kalau dia emang udah benar-benar dalam tahap dia nggak nggak melakukannya dengan baik udah dikasih beberapa kesempatan biasanya sih aku kasih sanksi biasanya sih aku ngobrol sama saya deh ini kayaknya udah beberapa kali nggak bisa juga kita kasih dia SP biasanya gitu sih. Uh, harusnya sih beberapa waktu setelah itu sih mereka balik lagi sih. Halo. Lo kak. Oke wah jadi. Apa oh, gitu sih? Kalau misalkan trans itu, um, kalau misalkan menurut pandangannya Fatia ya lebih ke kayak keluarga gitu kayak saling membutuhkan antara um, pekerja dan juga um, karyawan perusahaan dan juga pemimpinnya, benar nggak kak? Betul betul banget okay. itu yang yang jadi dasar kita dan 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 kita itu makanya di kita itu Arafin bagi gigi sih yang yang ngasih arahnya e, kantor kantor itu menurut kita seperti rumah kedua karena mungkin saja 70 sampai 70 persen waktu kita itu sebenarnya lebih banyak menghabiskan waktu di kantor dari 24 jam bisa saja saya 12 sampai 18 jam tuh sisanya di rumah gitu kan nah ke sana sih misalnya datang sore datang siang gitu kita balik tuh udah 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 pagi agak-agak uh, dini hari gitu kan balik jadi uh, untuk itu kita harus buat suasananya tuh benar-benar seperti rumah kedua gitu bedanya sih kalau aku ini sama aku di rumah bedanya sih ya aku nggak ketemu anak doang sisanya sih aku kayak di rumah aja gitu kerja kayak di rumah gitu mm -hmm. Oke, okay. oh. Bang Bang Abrar, aku panggil Bang aja ya biar enak gitu. Ah, boleh. Aku nah, boleh, Bang. Oke, okay, Bang. Tadi ya. disebutin beberapa kriteria tim yang solid, antara lain ada yang mau kerja terus kemudian asik, jujur. Nah, aku mau spotlight satu yang asik. Asik itu apakah bisa dikatakan orang yang bisa cepat beradaptasi di segala hal atau segala bidang gitu? Betul, kurang lebih Apa gitu. Apa seperti itu? Ah, uh, uh, tapi iya iya iya, kurang lebih sih. Asik itu ya dia dia beradaptasi dengan lingkungan yang dari dasarnya tuh kita buat gitu kan. Ini tempat orang ngobrol asik gitu kan, ngobrol, nongkrong kayak gitu. Jadi kita buat itu gitu sih. Oke, okay, oke. Okay. Oh. Nih, kayaknya Kagilang udah banyak banget nih yang kepo ya. Banyak banget pertanyaan di Chatboxnya ini ada, coba kita lihat dari pertanyaan dari Yusrina. Kak, izin bertanya, Kak kabar pernah gak sih ada konflik internal dalam manajemen Karafi? Entah beda pendapat, entah dalam hal-hal lain, mungkin ada ketidaksukaan satu sama lain. Nah, itu gimana sih, Kak? Bang, cara menangani ya? Ah, ya, aku tuh pernah tuh ada, jadi hmm, ada yang masuk, ada yang masuk baru, sama ada yang lama gitu kan. Ya terjadi per, pergesekan sih sebetulnya. Jadi uh, ini tuh ada kreatif senior dari sebuah televisi sama yang sudah lama di sini gitu. kan Jadi uh, yang satu uh, kreatif, yang satunya lagi juga yang satu lagi produser. Cuman produser lebih ke produser konten. Nah ini tuh agak tabrakan gitu tuh. Uh, Enggak, gue nggak mau begini begini gitu. Nah aku sih biasanya sih simpelnya aku akan ngasih mereka kerja bareng berdua. Jadi misalnya ada ada project apa project apa yang megang mereka berdua. Misalnya si A, si B, aku kasih itu mereka berdua. Jadi mereka berdua aja yang megang. Paling satu lagi yang ngurus soal teknis. Nah, mereka pasti mau nggak mau akan ngobrol lagi gitu kan. Nah, biasanya pas ketika mereka ngobrol, itu tuh biasanya suka aku suka aku samperin. Gimana? Jadi update ada apa nih? Oh, jadi gini-gini. Oh, terus lama-lama -lama tuh ya, satu kali, dua kali, tiga kali, akhirnya mereka akrab lagi gitu sih sebenarnya Maka uh, biasanya kalau kita kan main ps juga nih yaudah hmm. ps yaudah ini yang berantem nih ini kemarin berantem ya bro? Ya, jadi gitu-gitu jadi enggak enggak lucu-lucuin ya lucu-lucu jadi lama-lama dan akhirnya <laughs> dalam beberapa lama mereka akhirnya udah santai-santai aja udah oh, oh, iya ya, ya. Kak. jadi gue ngerti maksud lu kan nemetin gue berdua supaya gue akrab kan kata mereka satu-satu gitu iya ya ya gitu akhirnya mereka akrab setelah masing-masing curhat ke aku kurang lebih itu sama oh gue kok ke sini ke dia kok ke sana gini ya oh ini oh, sama deh cuman ya aku nampung aja cuman ya udahlah aku jeblosin aja sih gitu oh, keren dan, dan, menurutku mereka tuh sama-sama sama-sama oke okay dan sama-sama bagus jadi sayang banget uh, dua orang bagus ini tuh bisa bisa nggak nyatuin pendapat gitu dan hasilnya kan jadi nggak bagus buat perusahaan juga Benar. ya gitu sih. Hmm. Selanjutnya nih, Kak Gilang, ada pertanyaan Kak, apa? Bang Ya. oke, okay. yang paling yang paling keren nih, yang dari Mas Singgih, aku bacakan nih. Oke, okay. uh, Bang Abrar, izin bertanya, kebetulan kita RPD atau BP dunia itu kerjanya online semua. Jadi memang kita itu di sini belum pernah ketemu, Bang. Wow. <laughs> Cuma ketemunya di layar, gitu kan? Wow. Soalnya kita beda negara semua. Hmm. Nah, terus kemudian uh, di sini memang kita tidak ada gaji. Nah, bagaimana untuk bisa membangun tim yang solid? Karena kita online dan berbeda negara, plus belum pernah ketemu langsung, jadi kita kayak belum mengetahui karakter mereka secara langsung. Lalu, perhatian seperti apa yang bisa diberikan agar tim kita itu tidak merasa ilfil atau biar uh, kerja bareng-barengnya tetap jalan. Gitu, nah, uh, kalau menurutku, tapi gini, secara basicnya kan mungkin saja ada ada uh, si karakter-karakter uh, yang kayaknya tahu nih kayak gimana gitu, gitu mm. nggak sih? Maksudnya secara dasar lah, meskipun kita nggak dalam ya, Iya yeah. mm -mm. tapi tahu nih misalnya karakternya mm -mm. gimana. Uh, uh, nah, menurutku kayak misalnya gini, aku ada beberapa project nih, jujur aja ini di ruangan tidak ada nih. Yang aku tuh hampir pernah ketemu, misalnya kan, uh, maaf Raffi Ahmad, nelfon bentar aja. Oh iya, enggak apa-apa. Ya, maaf ya. Siap, siap. siap. Ya, ya. Oke, bentar. 20 detik. Oke, buat teman-teman semua yang masih ada pertanyaan, langsung aja um, klik pertanyaannya. Klik. Tulis pertanyaannya. Diklik. <tulis> iya, klik. Oke. Apaan? Diklik ya. Tulis pertanyaannya. kolom chat. Iya nanti jangan lupa kita namanya. Namanya. Jangan lupa namanya dong, biar kita bisa sebutin namanya siapa ini dari pertanyaannya begitu. Ya. Iya, benar sekali. Uh, jangan lupa kalau misalkan kalian upload story di Instagram benar. jangan lupa tag Radia eh, PPI Dunia. Dunia nanti yang beruntung akan di-repost sama Radia ppi Dunia dan jangan lupa untuk tag Kak Abrat dan juga Kak Kak Kevin. Benar okay. banget. Oke. Okay. Oh iya nih sama pasti udah pada bertanya-tanya nih ya untuk absensi absensinya untuk um, absensi dan sertifikat akan dikirim di grup di akhir sesi nanti jadi setelah ini nanti kita akan ada performance dan juga penutupan nanti setelah itu akan dikirim uh, link untuk absensinya ya teman-teman jadi kalau misalkan yang masih kepo-kepo <laughs> kalau misalkan teman-teman yang masih kepo-kepo boleh banget langsung tanyain aja pertanyaan-pertanyaan yang kalian pengen tanyakan mumpung ada nih Kak, iya, Bang, bener -bener ampernya, bener. ya kan? sorry-sorry ya. Sorry, sorry, ya. Maaf, Siap. Maaf. Uh, apa namanya? Lucu aja nih, kalau misalnya kalau Arafinovon tuh ya, kalau saya lagi di WC aja tuh langsung, langsung harus. Gitu, harus cepet. Karena dia orangnya, wah, tek, 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 tek. gitu. Kalau kita nggak ngikutin, kalau kita bisa nggak ngikutin, kita stres juga, gitu. Jadi, udah harus cepet ngikutin deg-deg-deg gitu deh pokoknya dia kayaknya dia dia kan perfeksionis banget orangnya keren tapi keren. Keren keren. keren 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 idola saya dia. Eh. nah uh, apa namanya bang abdul idola kita sampai, uh, karakternya gitu sih kalau menurutku itu rasanya sih fondasi yang uh, basic banget kalau senggah enggaknya nih kayak misalnya mas Gilang tuh senggah enggaknya tau lah sifat sifat simpelnya atau karakternya dari Mbak Fatia misalnya. Nah, mm -mm. menurutku dimulai dari itu sih kayaknya kalau untuk lebih akrab lagi karena kalian jarang. Eder itu buat buat uh, sos, uh, apa apa namanya tuh yang terbaru tuh clubhouse bareng. Clubhouse, ya. Uh, clubhouse, ya. Uh, clubhouse itu bener-bener jadi tahu karakter gitu kan. Jadi kayak yeah. ngalor ngidul. Kalau menurutku sih. Kalau kayak gitu sih kita dimulai dari yang enjoy enjoy dulu ya, menurutku yeah. ya, jangan yang terlalu kekerjaan banget sih. Ush. Ya itu tetap ada deadline-nya. Tapi yang benar-benar enjoy kayak ngebahas uh, kalian misalnya ada yang uh, daerahnya di, di Jawa Barat atau Jawa Tengah ya, kayak ngebahas lu, ngebahas yang fisik dulu gitu. Lama-lama tahu, lama-lama tahu. Dan itu yang mesti dibanyakin, menurutku hmm. ya ngobrol ngobrol santai hmm. di luar kerjaan kan? yang ngebuat itu jadi kayak asik-asikan, jadi lebih asik gitu loh. dan dan jangan buat kayak eh uh, menurutku menurutku ya tapi ngeledek ah gimana sih ay dong ay dong kayak gitu-gitu lucu-lucuan gitu sih menurutku pasti lebih sering ya nah, fondasi lucu-lucuan itu lebih sering menurutku nanti ke depannya kita mau ngapain aja sih menurutku akan bisa sih gitu Mas simpelnya gitu sih Mas hmm, benar 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 Oke gimana Kak Fatya? Oke berarti tapi ini pertama kalinya ya mungkin yang lainnya juga ada tapi kayaknya manfaatnya um, pertama kali dengan ada perusahaan se open minded ini gitu loh jadi kayak weirdnya nggak cuma kayak pemimpin yang selalu benar tapi ada kalanya di mana um, kita tuh saling membutuhkan satu sama lain gitu jadi me, apa ya, ngebikin suasana kondisi di kerjaan itu senyaman mungkin sehingga kita tuh kalau kerjanya itu juga enak gitu. Mungkin ini tuh hal-hal yang bisa kita terapkan ke lingkungan-lingkungan organisasi kita, komunitas kita supaya bisa nyaman satu sama lain. Ini selanjutnya ada lagi nih kak pertanyaan bang, aduh mau ngapain nah nah ini menarik sih kalau aku sih ngebuatnya begini rata-rata kan kebanyakan ya 70-80 persen sih 70 persen sih mereka tuh sudah berpengalaman ya gitu mm -hmm. 30 persennya baru lah 30 nya ya 30 persen itu baru nah kalau aku yang berbeda-beda tipe nih beda-beda tipe cara kita nyatuin visi gitu nah yang pasti secara besaran visi gambaran visinya adalah kita goals besar kita bahwa kita harus IPO gitu sebetulnya simplenya gitu kita gue sih nentuin uh, ini aku ngomong cepat cepat saya pakai pakai bahasa aku ya nggak hmm, apa-apa kalau gue sih tentuinnya tuh kayak uh, hey uh, kita ada di dunia entertainment yang mau kita kejar gue kasih tahu loh ini yang mau kita kejar itu adalah kita akan IPO jadi menuju IPO, kita melakukan apa yang kita sukain bareng, apa yang kita asikin bareng, gitu kan. Dan semuanya itu kita garap secara, secara fun semua, gitu. Nah, itu tuh sebenarnya sih yang, yang jadi set goals dulu. Kalau menurutku, kita nge-set goals kita mau ngapain, baru di tengah-tengah itu, aku masukin, lo lakuin apa yang lo suka, dan lakukan apa yang sebelum, yang belum pernah lo lakukan di perusahaan sebelumnya atau apa yang belum pernah lo lakukan di kuliah lo gitu kita lakukan di sini karena di sini bisa melakukan apapun ketika menurut gua itu suatu hal yang logis dilakukan dan pantas untuk dicoba dilakukan nah biasanya begitu sih kalau aku sih udah udah lakuin lakuin aja gitu jadi visinya gitu tuh kita kalau visi kalau ngomong si jangka panjang kita mau IPO kalau jangka jangka menengahnya kita buat sesuatu yang mungkin tidak dibuat oleh perusahaan entertainment di digital. Bisa-bisa perusahaan digital entertainment Apa yang kita mau buat? Kita mau buat apa? Yuk, kita buat misalnya contohnya ada ada program ada dari klien. Ayo, mau buatin konser. Oke, kita buatin konser Okay, ini dilakukan baru kita ajukan kepada klien. Oke okay, kita membuat ABCDFE, ABCDFG, uh, kita buatnya akan jadi lebih keren karena kita ini belum jarang dilakukan di TV gitu kan. Kita lakukan di sini bahkan di, di digital aja belum ada yang melakukan sampai sampai benar-bener oke okay, gitu. Nah itu kita lakukan dan kita kejar tuh buat sampai dapat kayak gitu. Gitu kayak misalnya contoh kemarin kita buat. Konser akhir tahun bareng sama Telkomsel, which is uh, itu uh, apa namanya pengisi-pengisi acara itu benar-benar yang uh, salah satu idealisnya kita. Jadi, ngerasa ah, anjir, gila gue tuh. Ini hal yang belum pernah gue lakukan, gila di TV, dan gue bisa melakukan itu di ransel dengan kualitas video yang bagus, kualitas broadcast yang sama kayak TV, kualitas audio yang melebihi dari TV, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Kayak gitu sebenarnya, sederhananya. Oke, ya, mungkin itu pertanyaan terakhir kali, ya, Bang. Ya, karena mengingat um, juga. Um, Kayaknya nih, nggak kerasa aja gitu ya, ngobrol masalah-masalah kayak gini, apalagi ditemani gitu, sama Kak Abrar gitu. Jadi mungkin itu untuk um, sesi terakhir buat teman-teman semua. So, mungkin Kak Gilang ada yang pengen disampaikan dulu, mungkin sebelum sesi terakhir ini. Ah, dari aku cukup, ini ya, cukup udah kayak rapat aja ya, Pak? Ya, dari aku cukup, <laughs> udah <laughs> ini biasa wah, nih, rapat kan ya aku bawa, ya <laughs> udah ya. Mungkin aku mau untuk... jawab satu deh. Oh, boleh, boleh nih, boleh ya, boleh. Ya, boleh. Silahkan, penting sih ini. Dari kualitas apa yang harus dimiliki seorang pemimpin yang baik versi aku? Nah, uh, kalau aku sih mikirnya uh, untuk menjadi sebuah seorang pemimpin yang baik, meskipun aku juga masih belajar, kita tuh mendengar apa uh, apa yang mereka inginkan gitu. Jadi kalau aku aku akan ada Aku akan melihat framenya dia, bagaimana ketika eng, ketika aku menjadi dia gitu, dia tuh seperti apa sih gitu. Nah sebaiknya sebaliknya di aku juga dengan memakai karakter aku gitu, aku memakai karakter aku dengan uh, angle-nya aku tuh masing-masing uh, uh, angle-nya aku tuh uh, aku seolah-olah menjadi mereka gitu. Apa sih yang kira-kira mereka butuhkan gitu? Oh betul butuh didengar gitu kan. Mereka tuh butuh ini, mereka tuh butuh itu gitu. Nah, menurutku itu sih itu sih yang, yang yang berat tuh gimana kita mendengar mendengar mereka gitu, mendengar masukan mereka. Menurutku itu kunci utama dari seorang pemimpin yang baik ya gitu ya. Hmm. Kita itu sih sebetulnya. Oke gitu. oke. Okay, okay. Jadi kita dicip, uh, diberikan dua telinga untuk banyak mendengar. Benar. <laughs> Daripada banyak itunya. Ya. Ngomongnya. Itu. Terus ini terakhir dari aku dari aku pribadi. Boleh. Ini. Gimana menurut Mbak Abdar? Ya. Uh, Sepenting apa tuh? Kalau menurutku mereka itu dikasih apresiasi, tapi kita jangan membiarkan mereka terlena sih. Nah, Mas misalnya, uh, hmm. ya oke, okay, okay. ya bagus. Kita nggak serta-merta ngasih kayak hadiah apa gitu. Enggak sih menurutku kayak, bahkan kayak sebatas, wah gue nggak nyangka lu bisa, bisa buat deck yang bagus gini Udah deh eh kita buat apa lagi nih gitu kan bisa itu menurutku adalah salah satu hmm. salah satu itu juga sih bentuk apresiasi nah menurutku bentuk apresiasi itu juga ada tahapnya itu mas ada 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 ada, ada rute ada ininya lah ada flow-nya gitu jangan kita kasih hadiah yang begitu gitu. enggak sih jadi sebatas apresiasi itu dulu gitu kan simpel lu keren habis itu nextnya jalan kemana eh lu eh man misalnya ada OB gitu, man tolong beliin ini tuh Eh, sama ngomong aja. Udah kayak gitu tuh, kayak gitu. Nah, itu untuk okay. apresiasi sih menurutku. Jadi tidak serta-merta kita harus ngeluarin uang yang banyak, tapi perhatian yang lebih itu menurutku membuat mereka merasa terapresiasi. Jadi makna yang sesungguhnya ya menurutku ya kayak gitu. Jadi kalau surprise-nya juga ada gitu jadi Kadang-kadang bisa -kadang, aku ngobrol nih bagi sama Gigi sama Rafi, sama Fainal Ini kayaknya asik nih ya, kali ya kalau kita buat hadiah kemudian iPhone 12 gitu misalnya udah kita udah buat hadiah iPhone 12 kemarin ulang tahun tuh juara satu juara dua juara tiga dapat iPhone 12 semua yang bisa kita pakai ya temanya ulang tahun Avia Romba Giga kita balik back to 80s gitu misalnya mereka jadi mereka pakai baju baju 80s yang mereka suka kalau menang kita kasih reward reward seperti itu nah itu menurutku itu salah satu yang reward lain bonus ya bonus itu menurutku penting buat kita kasih karena tadi nggak ngebuat kita nggak ngebuat perusahaan miskin sih sebenarnya mas untuk ngasih bonus kayak gitu karena itu hak hak buat karyawan juga kayak gitu kalau punishment sih ada kalanya kita uh, jaga ja, jaim tuh ada sih menurutku jaim itu ada tapi dalam koridor yang yang uh, jaimnya tuh bukan yang sosok bosi gitu kan uh, apa ya? ya ya supaya kita tuh dapat respect dari teman-teman juga sih sebetulnya kalau punishment pasti misalnya dia benar-benar sampai melakukan kesalahan aku sih akan akan ngobrol sama HRD untuk kasih dia SP gitu jadi ketika dia dapat SP aduh gila jadi gue aduh gue nggak sampai jangan sampai dia gue kayak gini lagi akhirnya jarang banget sih ya di sini tuh yang dapat SP sebenarnya jarang kalau teguran biasa sih nggak langsung keluar SP lisan dulu biasanya Abis itu aku wa apa segala macam baru e, sampai ke SP. Bis itu setelah SP tuh Hampir 95 persen tuh mereka tuh tidak pernah melakukannya dan terbukti mereka itu berkembang banget setelah di S.P. In gitu. Jadi ya makna dari S.P. atau makna dari sanksi itu menurutku kita benar-benar perlu ngedalamin banget sih, ngedalamin banget sih bentuk-bentuk S.P. dan penghargaan itu sendiri. Jadi ya belajar secara filosofi arti dari makna itu sendiri sih biasanya oh kalau udah dapat baru nih kita lakukan step by step step by step dan dan apa namanya dan 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 ada artnya juga, ada seninya juga melakukannya gitu sih. Oke, jadi um, terima kasih Bang Abdel yang udah menyempatkan aduh sampai ke plecet-plecet nih ya. Makasih buat Bang Abdel yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Ya. Mungkin um, bisa kita simpulkan nih ya dari yang udah Kap Bang Abdel sampaikan bahwa ternyata um, di sebuah company itu juga ada feedback lagi kadang adanya tantangan itu ngebikin kita untuk buat kerja lebih baik lagi gitu terima kasih baik. buat pak Abrar mungkin baik, pak. Um, Ya, Pak, berat, kabar? Sama -sama. Iya, kabar, kabar, iya. Dengerin sama-sama aja, Be. iya, iya, iya. Gito. ya mungkin buat teman-teman juga terima kasih yang udah hadir sampai akhir. Tapi tenang, stay dulu di grup karena kita akan ngebagiin link untuk e sertifikatnya. Dan juga habis ini, habis ini tuh ada apa lagi sih kayak Gilang? Habis ini akan ada penampilan. Wow. Kita datangkan langsung dari Jerman. Iya. Oh, setelah kali lagi terima kasih buat. Bang Abdar ya, thank you mbak, makasih ya, terima kasih bang, udah datang, ya, selalu da. salamin sama kak Raffi dan kak Gigi, ya, <guluh> tadi juga nitip salam buat semuanya, oh, ya, oh ya iya, udar, salam bro. balik dari kita semua, oh, 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 ya udah benar, lu lu ngasih materinya yang benar ya, benar jangan malu-maluin gue sih ya, <tuh> <tuh> siap, <tuh> oke, okay. ini kayaknya bakal ada kakak ganteng, ada kak Hilal di sini udah ready belum kak Hilal? Okay. Terima kasih ya, Mbak ya. Iya, makasih ya, Bro. Terima kasih. Ya, terima kasih. Walaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. berlama-lama kita langsung kasih tempat dari screen ke Kak Hilal deh. Jadi boleh. sekarang dipersilahkan buat Kak Hilal. Okay. Kita boleh kenalin nggak sih? Gak usah ya. Boleh dong. Eh nggak tau deh. Kenal <laughs> aku perkenalan dulu kali ya. Boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Hilal yang sekarang lagi di Jerman. Dan selamat siang semuanya. Eh selamat malam yang di Indonesia terutama ya. Jadi di sini tentunya ini Ya grogi, grogi banget sih sebenarnya guys, karena ini banyak banget orangnya dan ya gitulah. Jadi izinkan aku buat nyanyi di sini satu dua lagu. Betulnya suara aku kedengar bagus gak sih? Bagus bagus kak. Belum nyanyi aja udah bagus nih suaranya. Maksudnya maksudnya jelas gitu maksudnya jelas. Jelas, jelas kak jelas. Oke. Okay. Oke lagu pertama mungkin lagunya bahasa Inggris dulu ya. Asik. I for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. He is very, very extraordinary. In me is even more than anyone that you That I can love is all that I can give to you. Love is more than just a game or two. Or do. in love can make it take my heart and please and make it love. I swear for me and you. <laughs>

Halo Kahilal, kayaknya jaringannya hmm. Oke, selanjutnya ada lagu apa lagi nih Kahilal nih? Eh, hey, tadi putus-putus gak sih kayaknya? sinyalnya jelek deh. Oh, tidak. Sekarang udah bagus. Tadi sekarang kayaknya udah sempat terputus-putus. Iya sih. <tuk> Wah, sekarang putus-putus lagi nih. Ini nih. Mungkin kita sambil nunggu Pak Hilal. Oh. oh, iya tadi soalnya juga sinyalnya. Oke, okay. bagus oh, lagi. Okay. Putus lagi. Kayaknya putus-putus lagi ya teman-teman ya. Ya mungkin putus nyambung, putus nyambung. Iya nih, aduh, udah kayak lagu aja ya. Eh, ini emang ini. <laughs> iya. Iya ya, kayaknya putus nyambung, putus nyambung. Kayaknya mungkin dimatikan dulu videonya. Iya, terus nanti nyalakan lagi. Oke. Ini suaraku juga putus-putus nggak -putus sih? Uh, di tempatku aman. Oke, mungkin um, sambil nunggu Kak Hilal, kita pengen nyampaikan buat pemenang-pemenang uh, yang tadi udah ikutan games. Jadi kita sebut Iya, benar ya. sekali. Nah, ada, berapa ada siapa ada ada aja? Ada tiga ya? Ada tiga, benar banget. Ya. Ada siapa aja tuh Kak Gilang? Yang pertama ada Radika Azimatu Sultan. Yang kedua ada Fadila Aulia. Yang ketiga ada Resti Amelia. Yeay, selamat. Selamat. Jangan lupa caranya gimana Kak nih buat untuk hubungin ke IG di Radio PP Dunia, kirim nomor WA-nya dan juga emailnya ya, teman-teman semua yang udah disebutin tadi ya. Oke, jangan lupa dipotong pajak 25 persen. Eh, <laughs> nanti pemenangnya juga akan anda, kita anda, share anda. di Instagram Radio PP Dunia. Mungkin dia udah orangnya juga udah nggak ada di sini, maksudnya tidak menjadi partisipan di sini lagi ya. Nanti kita akan umumin juga lagi di IG Radio PP Indonesia. Sekali lagi selamat buat teman-teman yang udah memenangkan satu bulan Spotify ya. Jadi sebulan free tanpa iklan di Spotify yang disponsori oleh toko e-commerce-nya Pelajar Oke. Indonesia. Udah, udah cocok ngomong -ngomong ya ngomong -ngomong di endorsein ya? Ya udah cocok. Ngomong-ngomong Kahilannya udah di mana nih? Ya kayaknya Kahil ke Indonesia dulu bagaimana nih ya? saya di Jerman lagi jelek jaringannya Kita terhalang beda iya. beda jadi susah sinyal deh kayaknya. Jadi susah sinyal nih ya. Apakah Kahil bisa disambungkan lagi? Kayaknya ini pada pengen pengen mendengarkan Kak Hilal bernyanyi nih. Atau sambil Mungkin Kak Fatia mau menyanyi. Eh, baru oh, baru ya. melemparkan pertanyaan ya. Kok bisa ya. Iya, gimana? halo, link sertifikatnya kok nggak bisa? halo kakak-kakak, halo, ini aku Syafira, ini udah aku share lagi ya, link yang barunya. siap kak. oke kak. terima kasih kak Syafira. oke kalau gitu, ini kak Hilal, apakah masih bisa bersatu lagi dengan kita ataukah kita sudah putus? ini gimana nih kak Hilal? mari kita hubungin kak Hilal ya. Iya. Ini buat teman-teman semua, linknya dikirim lagi ya teman-teman ya. Dicoba lagi untuk isi foto barengnya okay. nanti akan dikirim ke grup, Di grup WhatsApp. Oke okay, ke grup WA nanti sama Kak Wagi. Oke okay, kayaknya nih. Oke okay. sepertinya Kak Hila sedang dihubungi oleh Panitia. Iya oleh panitia ya karena um, sayang banget nih ya karena tadi kita udah denger tapi udah asik-asik terus tiba-tiba putus-putus itu kayak lagi sayang-sayang terus ditinggalin kak Gilang jadi kayak nanggung gitu loh pengen dengerin sampai akhir ya jadi iya sekali uh -uh, gimana lagi Gilangnya otw dari Jerman ya teman-teman agak jauh kayaknya ya oh ini ada lagi tuh tuh ada lagi di bawah ada lagi kalau di tempat aku Aduh, <todoh> <lho>. <todoh> sorry banget guys sorry banget terus nyanyi tiba-tiba kentang banget Aduh. Jangan okay. pakai indigo ya, Kak. Eh, ini hmm. om. Ini. <laughs> indigo. Aku bilang indigo kok. Oke, kalau gitu. Silahkan, Kak Hilal, Dilanjutkan lagi. Oke, okay, thank you waktunya ya. Uh, selanjutnya ini sebenarnya bisa dibilang ini lagu requestan dari Panitia. Jadi, gimana ya? aku minta tolong nanti yang yang cewek kalau aku bilang cantik nanti bilang apa gitu ya. Tapi ini khususnya cewek. Terus aku aja. bilang apa, Mas? Yang aku cowok bilang diem, apa? Yang cowok diem. Kan dia mulai aku. <laughs> ya. Cantik. Apa? <laughs> Thank you. Ingin rasa hati berbisik untuk melepaskan rasa. Dirimu oh cantik Apa? apa? ini <laughs> ingin gagum, Tapi apa hati merindu Selalu Dalam oh, terdiri utara hatiku hanya untukmu, ada hati Temanis dan penuh cinta, Untuk saja ku merasa isi jiwa, tidak ada lagi, tidak ada lagi yang ganggu kita, ini kesungguhan. sungguh aku sayang kamu. lagi yuk sekali lagi. Oh cantik. Apa? 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 <laughs> kan ingin mengganggumu Tapi apa arti merindu Selalu Kalau mencari tepi di utara Hatiku hanya untukmu karena aku pengen yang teman-teman Kalau misalnya ada HP Itu flashnya disiapin boleh bisa Lihat dinyalain sih. flashnya enggak Terus Oke, terus ya. ke ke mukanya ya, jangan ngarahin ke kamera eh, laptopnya Oke. ya. Kayak gini kayak ya? Oke, okay, nice. Jadi dalam hitungan ketiga kita semua nyanyi bareng sambil loncat bareng. Sepakat ya? Tuh, wah, enggak ada hati. Intan manis dan penuh cinta, Tuh saja cukup belasai jiwa. Jeda lagi, Ulang, ya. lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, Mau tetap Sungguh aku sayang Kita tinggal sini mbak. kamu. Tinggal sini apa? Tunggu sana tak tinggal saja, aku sayang ya. kamu. Wow, eh, suaranya Kaira Hilal kermiut. banget. Kermiut, parah banget di mute Parah banget di-mute. Nyanyi di-mute. Parah sih ini, parah. <laughs> okay. huh? Jadi Wah. ini ngomong-ngomong flash flashnya bisa mati, Kak, ya? Hmm. Oke. Okay. Wah, keren Jidup. banget ya, Kak Hilal. Aduh. Ini kayaknya pada penasaran, ya? Dah. Ini kayaknya pada penasaran, nih, Kak. Siapa sih yang nyanyi tadi itu? Ayo Aku kayak Ayo kuntilanak kalau nyalain flash tuh. Iya ya, uh, ayo dong kak, kenalan dulu dong kak uh, apa? Kenalan gimana nih, aku iya, ngilal Iya, namanya siapa, Instagramnya apa, ya kan siapa tahu kita bisa dukung via Instagram gitu loh oh, eh, Ah status Instagramnya Status-status Statusnya habis putus kemarin Januari, Aduh. emang gak usah dibahas eh, lah Enggak oh, tanya oh, itu loh di... di... sekarang pelajar oh. atau apa gitu Eh 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 eh, oh, ya. offset itu namanya Iya, ayo. karena karena ini kan radionya pelajar, jadi ya, ya emang pelajar gitu. Pelajar, Berarti ya. kemarin habis putus ya, ya Allah. Instagramnya apa Abad dong? Ya. Instagramnya Hilal Kadarusman, <laughs> <laughs> harus banget ya Nih, udah tak ganti namanya itu sama kayak gitu. Oke, okay. okay. ada jangan lupa di follow ya teman-teman ya. Buat Hilal. Lagi enggak Yang terakhir. Gimana gimana? Gimana gimana? ada kesan pesan terakhir nggak? Mungkin ada yang ingin oh? disampaikan gitu buat kayak dari Kahilal? Kesan pesan terakhir buat teman-teman apa ya? Udah keren banget dah pokoknya ini tadi webinarnya ada Kak Kevin sama Kak Abrar ya. Itu keren banget. Ya semoga ya Kak Abrar saya bisa masuk itu runs. tadi kan udah nyanyi itu. <hemiah> canda Abrar. Eh canda Bang. <laughs> banget. Ya Allah, kita pelosan. tadi ada yang komen nih, katanya belum belum juga Ramadan udah lihat hilal aja WKWK -WK. oh. aduh EWGK. langsung di follow aja ya kak Anissa ya Instagramnya kak Hilal Azik aduh yeah. Azik Azik Bisa, ya kak Fatya nggak mau ngomong ya. ini udah di penghujung acara nih sepertinya ay, ay. 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 Hmm. aduh nggak kerasa ya tadi sambil denger dengerin lagu yang cantik ya yang dikhususkan buat uh -huh. semuanya yang cantik luar dan dalam ya mungkin uh, pengen ngucapin terima kasih sekali lagi kepada ASC, Radio PP Dunia tentunya, Rans Entertainment sama kita. Eh salah. Ditambah kami. lagi kita terima kasih. Iya, kami, kami bukan kita, kami. ya kan? Iya, <laughs> kok kita, kami, kami itu kita dari kreator andalan milik Indonesia. Terus kita juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman delegasi dari PPI Negara, PPI Dunia, PPI TV, dan juga spesial buat Panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini mulai dari awal sampai akhir. Mantap. Ya pokoknya semoga um, dengan adanya materi-materi seperti ini kita semua jadi lebih pede lagi untuk mempersono apa ya lebih pede lagi untuk menggali niat dan bakat kita tentang personal branding networkingnya luas nih buat teman-teman semua yang bingung gimana sih kak caranya networking bisa join ke Radio PP Dunia ya atau kalau misalkan aduh kak aku tuh nggak tahu Radio PP Dunia buat tahu sekarang ya udah dengerin aja dulu siaran-siaran di Radio PP Dunia atau kepoin semua Instagramnya Radio PP Dunia semua sosial medianya kita Terbuka untuk kalian semua yang pengen nanya-nanya juga bisa langsung ke DM Radio ppi Dunia untuk mau mencari networking di Radio ppi Dunia. Pokoknya intinya stay tune terus di Radio ppi Dunia. Ya, teman-teman ya. Mungkin dari Kak Gilang ada lagi yang pengen disampaikan nih. Ya, sepertinya mungkin jaringannya Kak Gilang lagi uh, jelek ya. Mungkin teman-teman um, panitia apakah habis ini ada foto-foto bersama lagi? Buat teman-teman mungkin silahkan dibuka kameranya dulu ya yang tadi iya sama-sama semuanya iya dong buat teman-teman yang tadi mungkin nggak sempat foto kita sekarang pengen foto lagi ya teman-teman dibuka dong kameranya dikasih lihat nih muka-muka cantiknya Teman-teman panitia -teman mungkin bisa dibantu untuk dokumentasi Halo oke 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 Teman-teman dibuka ya kameranya ya Dikasih lihat okay. dong muka cantiknya uh, Ini Kita, ya. kita sesi foto Jadi silakan buka videonya Open okay. videonya Oke okay. Aku mulai ya Kak, Kak Gilang Oke okay. Oke okay, slide satu ya Ada lima slide ya Semua teman-teman ber Oh diharapkan gila Berpose ya Banyak banget Oke okay. Slide satu Satu Dua Tiga Slide 2 1 2 3 Slide 3 1 2 3 Slide 4 1 2 3 Slide 5 terakhir yuk buka foto semua yuk slide 5 3 2 1 Oke, okay. lima. Oke, okay. terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa juga isi di link yang udah di-share di grup ya, buat iya benar sekali buat sertifikatnya ya, ya kan? Oke, okay. terima kasih teman-teman. Semuanya yang udah hadir, um, salam. Radio PP Dunia Radio PP Dunia, suara anak bangsa satu cinta. Satu Indonesia, Ayah. terima kasih teman-teman semua. -teman wow. Terima kasih, sampai jumpa kasih, ya. yang mau meninggalkan ya. room silahkan dan yang mau stay silahkan. Ada penampilan terakhir dari Kahila ya kan, Kak? Oh udah 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 ya udah. sekali kaya aja. Kaya. Kaya bonus kak, bonus. 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 Dong. Satu satu. 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 kak. Oke, mari kayak gak gini lo Perjanjiannya gimana? Oke teman-teman, ya, ya, buat teman-teman semua, teman, mohon jangan meninggalkan grup WhatsApp ya untuk pembagian. Oh uh, ya sama teman-teman ya. semua, jangan meninggalkan grup WhatsApp karena akan dibagi link untuk e sertifikat dan daftar hadir. Oke, okay? jadi stay terus ya di WA. Nih itu dari kirinya sama Kak Rafi. Ada semuanya. Dan terima kasih kakak-kakak.